Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apapun cuaca, apapun waktunya, selamat pagi terus semuanya. Welcome to the stream, nama gue Ashling Despina, tadi ya kasih tadi. Dan selama beberapa jam ke depan, mungkin sambil nemenin kalian buka puasa, Ashling bakal hadir di sini buat ngobrol-ngobrol sama kalian, nyanyi-nyanyi sama kalian, dan bakal baca donasi yang udah kalian kasih di bulan Maret. Hehe, kali ini suara Ashling aman gak? Keluar gak suaranya? Semoga kali ini Ashling keluar ya suaranya. Saya kemarin Ashling sempat stream gak keluar-keluar suaranya. Wah, udah ada Hussein. Welcome to the stream, Hussein. Gimana kabar? Oh iya, Ashling lupa perkenalan satu lagi. Wah, hai tai, akasta ID no Ashling Despina to moushimasu. Shitashiku nigeso mina, yoroshiku onegaishimasu. Hello everyone, my name is Ashling Despina from akasta ID. And I hope I can guide you safely through this ocean of love. Welcome to the stream, welcome. Ada David, sambil nunggu mulai mandi dulu lah. Wah, udah mulai kecium penyesalan karena nyuruh agent 5. Wah, penyesalan? Penyesalan untuk bangunnya kah? Akhirnya like setelah sekian lama menunggu. Maafkan ya, Ashling lama banget menghilang. Jadi kan karena Ashling abis sakit ya, Ashling masih sakit sih sampai sekarang sebenarnya. Karena itu Ashling akan mencoba untuk stream ketika kondisi Ashling agak enakan. Cuma kayaknya Ashling bakal terus-terusan stream selama minggu ini sih. Karena ada kemungkinan Ashling gak bisa stream di minggu-minggu nanti-nanti. Ya kan itu Ashling mau banyak-banyak streamnya sekarang. Hehehe. Semoga Ashling kondisinya terus membaik jadi bisa terus stream ya. Wah, gimana kah? Kangen kah sama Ashling? Kangen kah sama Ashling Rizky? By the way, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apa yang cocok anaknya? Semangat pagi terus, welcome to stream Rizky. Hai Ashling, hi there, welcome to the stream and thank you for coming. So good luck for your stream too. How are you? Good luck! You're playing Gossip Session. Why is it so hard to pronounce the sound name? Why is it so hard? Tsushima. You're playing Ghost of Tsushima, right? Good luck. Good luck on the game. Good luck on the stream too. And thank you for coming to the stream. Terus berikutnya, kita ada siapa lagi nih? Ada Bro Hussein. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apa yang cocok anaknya? Selamat pagi terus. Welcome to the stream, Hussein. Gimana kabarnya? Ikuzan, Ashling. Ikuzan, Hussein. Ikuzan. Welcome to the stream. Gimanakah kabarnya? Apakah hari ini sehat? Jangan lupa untuk semangat pagi kalian semua kalau belum semangat pagi. Hai, hai Verina, Haruzuki. Welcome to the stream. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Awan cuaca apapunnya. Selamat pagi terus Verina. Verina ini namanya terinspirasi dari karakter itu Genshin ya? Atau Honkai kah? Genshin kah? Atau gimana kah? Aman kak? Wah aman ya suaranya, oke aman kayak gitu. By the way, apakah hari ini sudah semangat pagi? Kalau mau semangat pagi, jangan lupa untuk semangat pagi. Dan semoga kabarnya baik ya, atau gimana kak kabarnya? Mau curhat-curhat kak di sini? Have an awesome stream Ashling, thank you! You too have an awesome stream too! Sangat kangen lah aku, kan aku selalu menunggu. Aku juga kangen banget sama kalian semua. Wah Ashling ditungguin. Ashling seneng banget ditungguin. Oh ya buat yang merayakan, selamat Paskah ya kemarin. Maafkan Ashling ngucapinnya telat. Selamat Paskah buat yang merayakan. Happy Easter for those who celebrate. Good question, speaking is difficult. I know right? But I always find pronouncing things really really difficult. Maybe because I have like a short tongue. My tongue is really short. It's making me hard to speak and pronounce things clearly. Hello Ash. Hello Ziyaki. Ziyaki. Hello Zi, hello Zi. Welcome to the stream. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apa unca jamannya? Selamat pagi terus Zi. Welcome to the stream. Gimana kah kabarnya Zi? Semoga kabarnya baik ya. Kalau enggak, jangan lupa untuk semangat pagi terus hari ini. Mumpung masih jam 3, masih ada waktu untuk semangat pagi terus. Aku lagi di mall sambil nonton Ashling. Wah, Ashling ditonton di mall. Apakah artinya Ashling bisa kayak nyanyi lagu-lagu yang ada di mall gitu? Biar semakin kerasa gitu lah mall vibe-nya. Ada Ashling nyanyi lagu judulnya mall. Itu ada lagu Eurovision judulnya mall. Lucu banget ngomongnya. Thank you. Ashling lucu banget ngomongnya karena kenapa kak? Apa Ashling salah ngomong kak? Bikin ketawa kak? Ashling bikin ketawa kah? Lucu kah? Haha. Ashling itu lidahnya rada pendek gitu lah. Meskipun Ashling Leviathan lidahnya rada pendek. Jadi kalau ngucapin kata tuh kadang kurang jelas gitu loh.
Ya, gimana ya? Udah coba speech therapy juga. I did some speech therapy. It did not help. Though I did some theater work, so it kind of help my speaking skill, but not really on the pronouncing things. I still find pronouncing things really hard. Jadi Aisling tuh masih kadang ngerasa tuh ngucapin kata itu sulit banget buat Aisling, meskipun Aisling belajar acting dimanapun. Entah kenapa tuh ketika harus ngucapin kata tuh sulit. Kalau Aisling acting dari muka dan lain-lain itu tuh gampang, tapi ketika Aisling harus ngomong itu sulit banget rasanya. Kayak berat aja rasanya. Mengucapkan itu susah. Oke, sudah segar. Wah, welcome back. Gimana kan mandinya? Segar kah? Buat yang belum mandi, nanti jangan lupa mandi lah. Sebelum yang lain yang puasa, jangan lupa sebelum buka puasa mandi dulu. Gak bagus kalau misalnya makan abis apa, mandi setelah makan tuh gak bagus loh. Kenshin kak? Wah iya, Fodina itu yang matanya beda warna kan birunya. Shade warna birunya beda warna itu kan ya. Fodina itu penyanyi opera ya kalau gak salah. Saya Aisling tuh punya temen ya, VTuber namanya Hirari Octavia. Dia tuh suka banget sama Fodina. Jadi Aisling kurang lebih tahu-tahu dikit lah tentang Fodina. Fodina itu penyanyi opera kan ya kalau gak salah, aktris opera. Apa Aisling coba ke apa ya kok Aisling tiba-tiba ingat ya? Ascolta matul frido. Kak Aisling lagi sakit, Aisling gak bisa ngeluarin suara gak jadi. Nah dia pengen nyoba, tapi kemudian Aisling beringat Aisling lagi sakit, suaranya belum keluar aman. Gak kebayang satu malam gak tidur demi gak lewatan sahurnya. Tetap harus tidur loh, tetap harus tidur, nanti kemudian sakit loh. Itu kan kondisi prima tidur tuh ketika jam 11-12 tidur sebenarnya. Jadi jangan lupa untuk istirahat sama tidur minimal sambil tidur-tiduran. Pasang alarm yang banyak biar gak lewat sahurnya. Sama minimal harus berapa biar dibaca lagi selesai. Minimal 10 lah. Makanya nanti Aisling akan cek-cekin terus kok. Di sini kan enak adat. Oh, tapi kalau misalnya OOT itu otomatis dihapus sama itu ya, manajer Aisling. Jadi kalau misalnya G-Firm ada yang OOT itu otomatis bakal dihapus sama manajer Aisling. Di sini kan enak ada teman cerita, beda sama yang lain terlalu sibuk sama gamenya. Ya kalau Aisling jarang main game soalnya, kita lebih banyak ngobrol-ngobrol. Kalau Aisling main game pun juga gamenya yang santai, dia bisa ngobrol. Aisling kalau main Valo paling nggak sulit sih. Tapi nanti Aisling ada rencana mau main Lethal sih sama temen Aisling. Collab tanggal 9-an lah kalau nggak salah ya. Nah kalau itu mungkin Aisling bakal nggak begitu baca semua 100% pakai mulut, nggak begitu dibaca. Tapi Aisling baca kok komen kalian. Cuma Aisling mungkin nggak banyak ngomongin gitu loh. Karena bakal collab juga, mereka pada streaming juga soalnya. Biar gak nge-clash suaranya. Kayaknya tanggal 9 itu streamnya Aisling. Itu by the way nanti streamnya IN ya. Jadi maafkan. Kalau pada bingung Aisling ngomong apa, semoga ada yang bisa nge-subtitle-in. Emchan Aisling bisa gak ya nge-subtitle-in? Wah bisa banget, Aisling pasti Idol Fitri, jangan lupa maaf-maafan sama Matthew ya. Waduh gak mau, aku gak mau maaf-maafan sama Matthew. Salah sendiri Matthew gak mau terima bunga. Aisling tuh sensitif ya, cuma dikasih bunga doang gak mau. Hili. Sedang malas, wah kenapa kasih? Ganti nama lagi, Zibakyung. Nah jadi Bakyung. Those sounds like effect speech, I never considered that. Yeah, it actually affect speech. That's what my speech therapist told me. Don't really believe in that though. But when now that I think about it again, I think it does affect the way I'm speaking. It's like it's really making it harder to pronounce R, the rolling R like R, and also S. And the S is actually simple, the rolling R, it's really hard. It's really hard to do. Nyiroro Ancol, iya dong, aku Nyiroro Ancol. Beda kan sama Nyiroro Kidul. Kalau Nyiroro Kidul itu, dia adanya di Laut Selatan, ya kan? Kalau Aisling adanya di Lautan Hati kalian. Karena itu kita di Ancol aja, bukan dunia fantasi ya, sebelahan. Tapi kurang fantasi untuk dunianya. Aku hari ini gak sahur, Aisling.
Nanti dari tadi belum makan sama sekali kak seharian. Benar-benar bakal buka nanti jam 6.30, 6.20-an. Waduh, semangat pasti bisa Hussein. Semangat pasti bisa. Kelewat sahur, oh my god. Berarti kalau kelewat sahur itu benar-benar gak boleh makan ya. Sampai buka, waduh semangat ya. By the way ingat nih ya, jangan lupa jaga kesehatan sama jangan sembarangan jajan. Apalagi minum-minuman yang manis gak sehat tuh. Iya, dan juga lagi musim tifus ya, tifus atau tifus. Jadi itu emang jangan sering jajan-jajan sembarangan, bisa berbahaya jajan sembarangan tuh. Takutnya ya bisa jadi kebawa penyakit dari jajanan tersebut, oke? Dan minuman yang manis, manisan buatan-buatan tuh sulit loh. Kalau Aisling tuh biasanya minum jelly yang ada di itu sih. Jelly yang jelly, jelly-jelly punya yang apa sih ini mereknya? Aisling enggak boleh nyebut merek ya kayaknya. Ada di Indomaret gitu loh. Kalau Aisling pengen manis-manis ya saya kayak gitu. Oh, sama itu sih paling. Jadi ada nipis madu, dia itu lime soda, enak gitu. It's one of my favorite drink, lime soda. I kind of prefer lime soda better than apple cider. Aku tuh suka banget lime soda. Ya ada namanya nipis madu. Itu Ashley ngerekomendasiin banget, itu enak gitu loh. Jadi dia soda rasa lemon, enggak rasa jeruk nipis, rasa jeruk nipis. Manis-manis gimana gitu. Aku gak main Genshin, ya jadi gak tahu banyak ya kan. Aku juga gak main Genshin, aku taunya sedikit-sedikit karena teman-teman aku pada main Genshin. Tuh Hira, Hira main Genshin, stream Genshin juga. Belina itu karakter game Genshin, Aish. Ya bener. Ini by the way, Aisling nge-lag banget kah? Ini Aisling kayaknya agak-agak nge-lag ya. Nge-lag apa? Latensinya soalnya. Jadi agak delay lama, maaf ya kalau delaynya lama, maaf ya. Yes, build pedang ringgo kuku jadi, wah! Wah, otsu, si otsu, gimana kah build-nya? Barangkali bisa di-share tuh screenshot-annya. Kita bisa lihat tuh barangkali. Kan aku cadel gitu ya kak. Bisa sih ngomong R, tapi cuma typo gitu. Terus teman-teman aku bilang R. Bisa gak ngomong gitu, aku geplak dia terus aku bilang, kamu kira aku tuh gak bisa ngomong R gitu ya. Aisling dulu gak bisa ngomong R juga. Cuma Aisling menuju ke SMP-an ya, umur-umur SMP, Aisling bisa ngomong R. Cuma masalahnya R-nya Aisling tuh agak beda gitu loh. Dibilang R banget, gak R banget juga. Cuma R-nya tuh bisa tapi gak lama-lama banget gitu. Kalau dibawa nyanyi bisa R-nya. Cuma kadang kalau ngomongnya sering cepat terus R-nya ada banyak ya, misalnya ular melingkar-lingkar di atas pagar gitu, R-nya nanti lama-lama enggak jelas. Kalau semakin banyak R dalam kalimat tersebut semakin R-nya menghilang. Gitulah kurang lebih. Long time no see, long time no see, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apapun cuaca waktunya, selamat pagi terus, welcome to Streamer Serawol. Gimana kah kabarnya long time no see? Aisling dari kemarin nonton beberapa video perlunya. Aisling kan lagi sakit jadi bisa buka HP doang kan. Jadi kalau lagi apa di YouTube buka nonton gitu singkat gitu sambil tidur. Malam bu, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apapun cuaca pagi-nya, selamat pagi terus. Welcome to the stream Novel Zaki, welcome. Selamat malam, gimana kah kabarnya? Apakah di malam yang indah ini Novel Zaki sudah semangat pagi? Karena apapun cuaca pagi-nya yang ada di hati kita, kita harus terus bisa untuk mencari pagi dalam hati kita sendiri. Apapun cuacanya, apapun waktu yang ada di dalam hati kita, mari kita cari semangat pagi, mari kita cari matahari pagi. Malahan aku lupa nanya ngirim DDS-nya yang satu bulan lalu apa bukan. Ya yang satu bulan yang lalu benar-benar. Open party kah? Open party apa nih open party? Oh main gamenya? Udah berempat sih, udah full. Udah full soalnya, kalau misalnya gak pun gak tahu juga sih. Itu collab, Aisling diajak collab. Halo Aisling, halo Tina Ramadan. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apapun cuaca apapunnya, semangat pagi terus. Welcome to the stream. Ya collab sama siapa tuh Aisling? Aisling bakal collab sama Juan the Bear, kemudian Major Fluff, sama Apollo. Tunggu nama lengkapnya Apollo, Deadman Apollo. Gitu. Mungkin ada yang pernah lihat nonton stream Aisling yang waktu main Among Us. Nah, Batman Apollo itu tuh yang rambut biru, yang tengkorak. Major Fluff itu yang rambut putih, wah yang cantik itu. Kemudian Juan the Bear itu yang beruang. Gitu, Aisling main lethal sama mereka, jadi berempat. Udah full team mainnya.
Mungkin aku lebih banyak diam sih nonton live Ash. Kalau Ash live sambil main game, atau kalau Ashling main game itu agak-agak cupu ya. Jadi maafkan kalau Ashling jelek main gamenya, karena ya biasalah ya. Secupu itu Ashling kalau main. Lagi collab sama siapa tuh Ashling? Ya itu sama yang tadi disebutkan. Takbiran ada live gak? Mungkin kalau mau Ashling bisa bikin live-nya sih. Tapi Ashling bingung nih live-nya apa enaknya. Bermaaf-maafkan kah? Atau kita buka confession. Perkara kembang saudara-saudara. Betul sekali, perkara kembang aja. That's really interesting, wow. Ada salting nih dibilang gitu. My day, Ash gak istirahat. Aku gak istirahat dari jam 12 malam, bay. Mana pas sekolah gak tidur. Tidur, kamu harus istirahat, nanti sakit. Kalau sakit gimana, bahaya sih. Istirahat sih, istirahat yang banyak. Oh ya, maaf ya guys kalau delay, maaf ya. Aku jadi radang tenggorokan karena minum Popeyes terus. Kalau gitu banyakin minum air putih, air hangat. Jangan lupa untuk kumur-kumur air garam. Biar itu, biar antibakterial. Ngunyah kunyit juga, kunyit itu tuh bagus buat nyembuhin radang tenggorokan. Jangan lupa untuk ngunyah kunyit, nanti ditelan. Kunyitnya dilepeh aja, tapi airnya ditelan. Jeruk nipis campur kecap adalah obat batuk. Betul sekali. Jeruk nipis campur kecap. Ya gitu aja, makannya gitu aja. Untungnya aku kalau udah buka puasa minum teh hangat. Wah, manis kah? Tawar kah? Kalau manis untuk tenaga tambahan. Kalau Ashling dulu suka itu apa? Kalau misalnya ngomong-ngomong jeruk nipis, ada lemon kita pakein madu, enak loh. Lemon ditaruh di madu, dibiarin lama sampai lembek. Hello, telat kah? Gak telat kok, welcome to the stream. Gimana kah kabarnya? Iya, gimana kah kabarnya? Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Alon cuaca pastinya, semangat pagi, selamat hari untuk Keisha, welcome to the stream. Semangat terus ya. Ash, aku baru cek, Ash udah bisa buat membership. Aku belum bisa, aku belum bisa. Aku soalnya jam tayangnya masih di bawah 3000. Kalau misalnya udah 3000 baru bisa bikin membership. Soresh, gimana kabarmu? Kabarku baik. Gimanakah kabarnya si Kendi? Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apa mencaca makanya? Selamat pagi terus. Welcome to the show, si Kendi. Mantap, udah nonton. Wah, iya dong, selalu nonton. Ashling, konnichiwa, konnichiwa. Kite kurete arigato. Kanjiami. Kaneneko-san, kajami. Gimana kah kabarnya? Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apapun cuacanya, apapun waktunya, jangan lupa untuk semangat pagi ya. Asano yo ni, gambarimashou. Kite kurete arigato. Di bulan gimana kah kabarnya Kaneneko? Di bulan Ramadan kayak gini masih aja ada yang matanya menyala abangku. Karena gak tidur, kalau Alexander Bell gimana kah? Apakah hari ini sudah semangat pagi? Kalau belum, jangan lupa untuk semangat pagi ya hari ini. Jangan lupa untuk semangat puasanya juga Alexander Bell. Buat yang lagi puasa hari ini, semangat ya kalian puasanya. Dan buat yang lagi merayakan kemarin, selamat Paskah. Nah, bentar lagi minggu depan tuh baru itu ya, Paskah Ortodoks. Wah, semangat juga buat yang bentar lagi puasanya berhenti tuh ya. Berarti hari Jumat ini ya, yang Ortodoks bakal selesai ya puasanya buat Paskah Ortodoks ya. Semangat buat kalian yang masih puasa juga ya. Main game aja, tapi game apa ya? Main apa ya? Ashling tuh gak jago main game masalahnya. Tante ya sudah sarapan sehari-hari, aku liat VTuber main gamenya cupu. Wah, sama-sama mengcupu, gak apa-apa lah. Hei, kita namanya juga entertainer, gak harus wajib-wajib banget untuk apa namanya jago main game. Kecuali kita pro player. Lu bareng Apollo song? Bareng Apollo, bareng Juan, sama bareng Major Fluff. Kita bakal main Little. Bukan Little Injection sih, Little Company. Kita akan coba kalau misalnya di Black Company gimana kah cara kerjanya. Sama yang Among Us kemarin ya, betul sama yang Among Us kemarin. Delay dikit gak ngaruh, waduh. Tapi ketahuilah, Ashling tuh mencoba untuk selalu baca komen-komen kalian. Baik, maaf ya kalau delay. Kalau takbiran stream, bisa aja free talk. Free talk, oh deh nih kita free talk nanti deh takbiran. Malam takbiran kita free talk. Tapi jangan lupa untuk takbiran ya kalian-kalian yang merayakan. Ash, kalau Isaac Newton kejatuhan Apple, kan namanya jadi Isaac Newton. Berarti kalau dia kejatuhan Darian, berarti jadi Isaac tangis dong. Waduh, gak gitu cara kerjanya. Isaac tangis. Kalau kejatuhan Darian, bukannya beruntung ya.
Asalkan enak, durian bisa dimakan. Menjol dikit gak ngaruh, yang penting enak. Durian mahal, mending kejatuhan aja. Kabar baik, cuma memang lagi istirahat stream dulu. Wah, kemarin Ashling nonton streamnya, lagi rajin-rajin stream. Ashling gak pernah sempet nontonnya kemarin, soalnya Ashling lagi sakit waktu itu. Sekarang pun masih sakit sih sebenarnya. Jadi Ashling lagi jarang-jarang di internet. Jadi Ashling jarang-jarang deh nonton-nonton stream. Biasanya nontonnya video-video yang udah ada gitu. Jadinya VOD-nya yang Ashling tonton jadinya. Wah, tapi Ashling pengen suaranya bisa seimut kan Niko sang. Semoga Ashling bisa suaranya seimut kan Niko ya. Semoga ya. Ashling juga pengen bisa suaranya imut soalnya. Apa ya, pan aja kalau main game. Siap-siap, Ashling akan coba mainnya santai-santai aja. Coba sih kagak, tapi senjata yang kupilih banyak pakai shotgunnya, ini gak bisa jarak jauh. Oh, senjata yang cepet. Oh ya, kita bukan skill tapi produknya. Durian tajam loh, bayangin kepala kejatuhan durian. Ya, benjol dikit gak ngaruh lah. Kalau takbiran selalu bantu mama masak. Bikin opor, wah enak banget. Opor, Ashling suka banget opor. Apalagi kalau ditambah ketupat sama rendang. Ashling tuh paling suka, Ashling tuh kadang kalau rendang daging tuh sulit untuk dimakan ya. Ashling tuh sensitif soalnya sama tekstur. Ashling tuh paling suka tuh rendang paru. Entah kenapa enak aja gitu, garing-garing gimana gitu. Rendang paru pakai opor, pakai ketupat sama ini apa ya namanya? Lontong sayur? Iya, lontong sayur. Itu enak banget kalau dicampur semuanya. Aku aja kecuali peluru kapal perang aja udah amburadul penglihatan. Ya iyalah. Kalau nabraknya kayak gitu ya iyalah. Apalagi di area deket-deket mata, kepala. Ya iyalah, sarafnya mata semua. Saraf mata ya. Tapi semoga gak kenapa-napa ya David. Gak ada apa yang terlalu parah gitu lah. Gak ada membekas lah. Nanti aku kirimin buat kakak. Wah, thank you. Wah, Ashling bakal dikirimin opor buatan Verina. Wah, thank you. Opor. Jadi Ashling tuh kalau opor tuh paling suka tuh area paha daripada dada. Karena paha itu tuh lebih lembut. Mungkin karena dia lebih juicy kali ya. Kalau paha tuh kering, entah kenapa teksturnya tuh kayak, dan kadang tuh kayak gak ngeresep ke dalam gitu loh kalau dada. Kalau paha tuh ngeresep biasanya. Enak jadinya. Dan dia lembut gitu. Sayap juga lumayan lembut. Dan sayap banyak kolagennya, jadi itu bonus lah. Aku aja, aku kok lupa ya ada beberapa DDS yang ditulis. Waduh, 10-12 ya. Atau nanti Ashling cek lagi. Kayak lagi ya, kalau ngisi DDS, kalau misalnya dia agak OOT, itu otomatis bakal dihapus sama manajer Ashling. Kalau ayam ya aku biasanya data. Dagingnya banyak aja sih. Wah, kan dagingnya banyak ya. Kalau Ashling sukanya paha bawah biasanya sama sayap, karena sekali lagi Ashling suka teksturnya. Tapi kalau kita pengen ngomong banyak-banyakan ya paha atas lah ya. Paha atas teksturnya masih lumayan enak dan dia lebih banyak daripada paha bawah dan juga sayap. Kalau ayam ya aku bisa biasanya dada soalnya. Dada itu nggak banyak lemaknya, jadi mungkin sehat buat kalian-kalian yang banyak apa namanya beraktivitas, nge-gym, olahraga. Sayap itu masterpiece-nya sih, betul sekali. Sayap tuh mantap sekali. Kulitnya juga banyak, enak. Dan juga karena dia makannya tuh paling gampang. Itu kenapa Ashling tuh paling suka tuh spicy wing sebenarnya kalau makan tuh. Spicy wing, wah enak banget. Dia pakai kentang aja atau pakai gravy atau enggak pakai nasi atau enggak mostly pakai nasi sih Ashling suka. Atau enggak digado aja enak sih. Udah digado aja spicy wing digado pakai tan munculnya. Ya kali nasi banyak tapi dagingnya setara isi dompet kalian. Waduh, karbohidrat yang banyak. Karbohidrat itu untuk tenaga. Ih, kakaknya lucu suaranya, thank you. Suara Ashling bikin ketawa kah? Ini maaf ya kalau Ashling delay baca komennya. Soalnya agak-agak delay karena Ashling latensinya. Wah, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore.
apapun cuaca, apapun waktunya, selamat pagi terus DBD Kak Prasetya, welcome to the stream. Gimana kak kabarnya? Namaku Ashling Despina dari Akosta ID. Dan selama beberapa jam ke depan, Ashling rencana bakal ngobrol-ngobrol sambil Ashling bakal bacain dan ngebales pesan-pesan donasi yang udah kalian kasih ke Ashling selama bulan Maret. Mashed potato biasanya, bener. Dia enak aja mashed potato, dibumbuin pakai parmesan, parmigiano. Enak aja sih dia, kayak cheesy-cheesy gimana gitu. Ditambahin sedikit itu juga enak, sriracha. Punten, punten atelir Monix, selamat siang, selamat sore. Apapun cuaca anaknya, selamat pagi terus Monix. Welcome to the stream, gimana kabarnya Monix? Apa kabar ke hari ini? Jangan lupa untuk semangat pagi ya, mumpung masih jam segini. Nah kok ada yang namanya mirip aneh ya? Namanya, oh sama-sama David soalnya, wah dua David bertemu. Yang satu Sersan, yang satu David. David, Eka Prasetya. Kakaknya cantik ya, wah thank you. Wah Ashling gak cantik itu, Ashling kalau dipuji nanti lama-lama hidungnya megar loh. Kakaknya puasa gak? Kalau aku gak puasa, tapi adikku puasa. Adikku puasa tuh. Adikku namanya Farka Piscium. Namanya agak adik ya. Dia mau dicium, dia minta dicium. Piscium. Ya, dia VTuber juga. Hati Ashling. Oh ya, by the way, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya. Kalau David puasa kah? Kalau puasa, semangat terus ya puasanya. Bentar lagi nih, bentar lagi. Kita sudah menuju. Kita menuju. Sebentar lagi. Ya enggak. Bentar lagi lebaran. Jadi kalian yang puasa, semangat lah. Sedikit lagi. Sedikit lagi. David yang mana nih? Waduh, ada tuh David. Bentar lagi kayak dari THR. Wow, sudah pada nungguin THR kah? Widih, mantap. Koleksi THR, koleksi-koleksi. Wah, Purina juga nungguin THR kah? Atau nungguin angpau kah? Nungguin angpau dari keluarga kah? Saya apa sih Eka? Waduh, sama-sama David juga ya soalnya. Bentar lagi buka puasa loh. Bentar lagi nih. Makanya Ashling hari ini sekalian mau nemenin kalian buka puasa lah. Sampai jam 6 lah ya. Tapi di sini ada yang puasanya tuh bukanya lewat dari jam 6. Itu Hussein tuh, dia tuh baru bukanya tuh jam 6.20an lah. Atau lewat ya. Ya, jadi jam bukanya beda-beda. Tanggal mulai puasanya juga beda-beda. Hmm, 8 hari lagi pelabuhan bakal kembali ramai dengan kapal perang. Wah, kirain bakal ramai dengan kapal barang-barang, makanan-makanan, atau kapal yang isinya orang-orang pada mudik. Ya kan? Barangkali mudik lewat kapal, ada kapal feri di mana-mana mungkin. Kan banyak yang mudiknya kan harus naik kapal dulu ya enggak? Oh iya, nih kita masuk ke bulan Maret ya sih? Kita dari yang belum dibalas. Atau yang sudah dibalas. Kita mulai dari bulan Maret. Wah, ini yang bulan apa nih? Oh, ini di bulan Maret. Jadi tuh bulan lalu tuh di bulan Maret itu tuh Ashling ulang tahun gitu ceritanya. Tanggal 3 Maret Ashling ulang tahun. Karena itu ini donasi-donasinya banyak di tanggal 3 dari tanggal 3 Maret. Nanti Ashling bacain satu-satu. Kita mulai dari traktir dulu. Kakak adanya puasa berapa hari? Sekarang tuh dia udah hari ke-20. Jadi meracin. Bentar ya. Ashling apa Ashling tanya dulu kah? Bentar nih. Ashling tanya bentar nih. Dia tuh udah hari ke-22. Hari ke-22 kalau dia. Udah ke-22. Kalau kalian udah keberapa kah? Tapi ya sekali seminggu munculnya. Wah. Sekali seminggu munculnya berarti ada penyeludupan kah? Atau gimana kah? Biasanya dua-duanya karena dari keluarga yang berbeda budaya. Ayah Chinese di Busunda jadi yang pahal ada THR ada. Wah. Mantap. Dapat double. Entak lah kalau kayak gitu. Wah.
Biasanya kalau misalnya dapat itu biasanya yang anak-anak kecil doang atau yang kalau udah gede-gede dapat juga kah atau gimana kah? Kalau misalnya udah, misalnya kalau udah umur 20 kayak gitu tuh masih dapat atau enggak kah? Atau udah kalian yang udah lulus SMA udah enggak dapat lagi atau gimana kah? Wah, Sunda kah? Aisling tuh belajar bahasa Sunda loh, by the way. Aisling bisa ngomong sampurasun nami abdi Aisling Despina. Kemarin Aisling belajar bahasa Sunda dari teman Aisling. Dia tuh VTuber juga, namanya Yukisa Kiyuma. Nah, dia ngajarin Aisling bahasa Sunda. Pakai Aisling ada sering belajar bahasa Sunda waktu itu. Cuma ya ujung-ujungnya Aisling cuma bisa ngomong sampurasun. Itu doang yang Aisling inget. Kayak masih mending lah aku, oh tanganku pegelin. Wah semangat, semangat, pasti bisa. Namanya kakak siapa? Namaku Aisling Despina. A-I-S-L-I-N-G Aisling, bacanya Aisling. Terus D-E-S-P-O-I-N-A, bacanya Despina. Nama Aisling artinya mimpi. Dia dari bahasa Gaelic. Dia tuh kayak Gaelic gitu. Sedangkan Despina itu dari Greek, dari bahasa Yunani. Gitu. Persephone juga dapat gelar Despina. Despina juga selain itu ada Maria dapat gelar Despina. Kemudian Aphrodite juga gelarnya Despina. Sama-sama Despina. Rame-rame berdespinaan. Kak Aisling namanya. Nama bisa dipanggil Ash, bisa dipanggil Ling, bisa dipanggil apa aja sih Aisling. Biasanya pada manggilnya Ling-Ling atau Ash. Bukan lele ya yang penting. Bukan penyelundup tapi kapal bareng. Ada tapi yang ngirimnya sekali seminggu. Soalnya perut rakyat lebih diutamakan daripada prajurit. Meski begitu ya tetap setengah-setengah. Setengah buat prajurit. Ya gimana ya, kadang makanan prajurit kan harus yang awet juga kan. Karena itu mending kita pindah ke itu sih. Kue bulan karena awet ya kan. Kue keranjang awet. Kita pakai kue keranjang aja mulai sekarang. Kue keranjang tuh awet, bisa dibawa kemana-mana dan sangat-sangat menyenangin. Wait, I got a gift. Wait, Yure. Oh, thank you. And yeah, I celebrated Hinamatsuni. Thank you so much. Thank you so much for the gift. Wait, we love katamari. Katamari is like shape, kayak bentuk, katamari bentuk. Wah, Yuri, thank you so much, thank you for the gift. Oh, Aisling baru dikasih gift sama Yuri. Oh, thank you. I couldn't really donate, so I did it in my own way. Thank you so much. Oh, thank you. What kind of game is it? It looks fun. Katamari just like shape. So katamari in Japan, in Japanese katamari is shape. So if someone said, I know katamari, that mean the shape of love. Jadi kalau katamari itu artinya bentuk. Dan Aisling suka lagu juga yang ada katamarinya judulnya. Ini barangkali ada sepuh bahasa Jepang yang mau menjelaskan tentang bahasa Jepang di sini. The floor is yours. Aisling tuh gini loh. Aisling tuh bahasa ibunya agak beda soalnya. Ya intinya dibilang itu bukan juga. Tapi ya Aisling nama tadi juga kok ngerayain Hinamatsuri juga. Thank you Yurei. I celebrate Hinamatsuri. Thank you so much. Oh, thank you so much for the gift. Jadi Aisling barusan dikasih itu apa? Game sama Yurei Mutsuhito. Jangan lupa untuk di itu ya, subscribe Yurei Mutsuhito channel yang ada di live chat. Don't forget to subscribe him too. Don't forget to subscribe Yurei Mutsuhito. Jangan lupa untuk subscribe Yurei. Dia barusan ngasih gift Aisling di Steam. Aisling dikasih game barusan. Wah, thank you so much. Wah, dia juga lagi stream guys, jangan lupa datang juga. Wah, tadi hari-hari ketemu sarapan yang sama menanyakan hal yang bersifat privacy. Waduh, umur aku gak bisa nanya, jangan tanya umur. Umurku gini loh, aku gak bisa ingat umurku berapa. Karena aku tuh dulu dimasukin ke itu, apa namanya, laboratorium. Jadi Aisling gak bisa bedain tahun. Sengaja buat rakyat, wah. Kalau aku tuh yang belum nikah aja, katanya harus semua umur sih bisa.
Iya sih, tapi ya kalau misalnya angpau ya, kalau semakin semakin kita gede, semakin angpaunya kecil. Semakin kita kecil, uang kita dipegang sama orang lain, orang tua kita, malah angpaunya gede-gede. Tapi giliran kita megang uang sendiri, angpaunya mengecil. Oh, THR semua umur bisa? Wah, mantap. Aisling dapat kayak kalau THR, Aisling bisa dapat kayak. Ya, Aisling gak akan dapat sih. Hello, welcome to stream. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Alam cuaca anaknya, selamat pagi terus Hera. Welcome to stream. Gimana kak kabarnya Hera? Gimana juga kak kabarnya anaknya? Wah, udah masuk ABRI. Ada yang ikut CPNS. Mantap deh anak-anaknya Hera tuh. Mantap, keren-keren semuanya. Semangat tuh. Ada buka daycare juga kak Hera? Hera buka daycare juga kak? Oh, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apa mau cuacanya, apa pun aku semangat pagi terus. Wow, you received a gift, thank you. Oh my goodness, you don't have to give me game, but thank you. Thank you so much, oh my goodness, thank you. Even if you need me, thank you for the gift. Arigato na. Selamat malam Kloste, gimana kabarnya Kloste? Apakah hari ini sudah semangat pagi? Apakah hari ini sudah mendengar lagu-lagu yang Aisling kirimkan? Kak, bicara apa kak? Tadi Aisling lagi ngomongin tentang Aisling dapat game, ini Aisling dapat game lagi. Wah, thank you. Ini kalau Aisling agak delay, maaf ya. Nih apa, Aisling bacain komen kalian kok, tapi delay. Halo kak, aku subscriber baru. Halo kru Yujaya, terima kasih sudah subscribe Aisling. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apapun cuaca, apapun waktunya, selamat pagi terus. Welcome to the stream, nama aku Aisling Despina dari Akos 90. Thank you for subscribing, terima kasih sudah subscribe. Aku sampai kapanpun gak bakal ngerti bahasa Jepang, it's okay. Mari kita belajar bersama-sama. Mari. Wah. Oh bentar, ini Aisling sambil cek. Thank you Aisling, I appreciate you. Oh Yurei, you don't have to do this one. But thank you so much. Oh thank you. Ghost of Tsushima director's cut. I hope you can maybe enjoy this one day as something to remember me by. Oh thank you. Thank you so much. Yurei, thank you. There's an attack of Titan, vampire survivors. Cars of Tsushima. Thank you, Yurei. Wah, jadi apa stream Aisling itu di apa disupport oleh Yurei Mutsuhito. Thank you. Karir Aisling dalam YouTube ini disupport dengan game-game yang diberikan oleh Yurei Mutsuhito. Don't forget to subscribe him guys. Jangan lupa untuk subscribe Yurei Mutsuhito. Dia ngasih banyak banget game-game yang Aisling bisa mainin di stream jadinya. Thank you so much, baby Nifedemiru. Kayaknya aneh tahu deh kenapa Leviathan saat ini udah tahu umurnya unknown. Orang lahir di laboratorium. Gak gitu, aku gak lahir di laboratorium kok. Anak mulia Aisling, nah kalau bukan anak terus apakah? Oh, lalu bukan anak apakah? Bukan anak kah? Kalau gitu apa nih? Waduh, apakah aku harus telepon 911? Halo polisi, Hera nyulik anak, ternyata bukan anaknya sendiri. One more thing, thank you. Thank you Yure, aku juga anaknya Hera. Wah, Kriya Jaya juga anaknya Hera kan? Wah, mantap. Wah, ini berarti anak keberapanya nih? Anak ke-9, ke-10? Apa Aisling masuk ABRI? Ya, Aisling Lesbina bukan, aku gak masuk ABRI. Yang masuk ABRI itu anaknya Hera. Kau kan lebih tua Marcel. Betul. Oh Kru Yujaya panggilannya Marcel. Oke, Aisling akan coba-coba ingat Kru Yujaya, Marcel. Kru Yu, Marcel. Nyung. Tuhan kau kocak. Wah, mana ada aku masih 18 itu sekelas sama Aisling. Hilih, tapi ya kita sekelas sama Cibo. Gak apa-apa delay, yang penting kakak ada berusaha baca. Thank you, I'm sorry for the delay. I forgot to change the latency. The stream's latency, I forgot to change it. So that's why it's kind of like it's have a really bad delay. It's not out yet, but it's released. This close to my birthday. Wow, I can't wait for your birthday. I'm actually making something right now, and I hope you
May like it in the future. I hope you're going to like it. I make something for your birthday. Jadi gini, aku lagi di mall. Posisi sini ada mbak counter jaga makeup cantik banget, rambutnya lucu, kawaii-kawaii istrinya itu. Waduh, Febri apa kabar? Bro Hussein, Febri apa kabar? Ayo season off karena mau ngawasin bawahanku yang mau maintenance kapal perang. Wah, terima kasih udah mampir David, semangat juga jadi supervisornya. Waduh, emot apa itu artinya hero? Aku adalah kruyu, kruyu itu kayak yuyu kangkang kayu-yu. Kepiting atau kruyu itu kayak modelan kruyuk, kuku-kukuruyuk, kruyuk, begitulah bunyinya. Atau kruyu gimana kak? Kruyu, guyu, kruyu, kuyu. Aku masih kelas 4 SD kakak, wah, hili? 4 SD? Kalau 4 SD kok udah jadi itu, apa namanya? Udah jalan-jalan ke mall sendiri. Terus kalau 4 SD kok itu bisa jadi barisan terdepan dalam menjaga demokrasi di Indonesia? Kita jadi jenderal gini ternyata ya. Iya. Nando, gimana kabarnya Nando? Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apapun cuaca apapunnya, selamat pagi terus. Gimana kan Nando udah move on belum? It's okay to have delay, but important is to have fun and enjoy streaming. Thank you for the understanding. I don't know why I just forgot to change the latency settings. I just ended up having a bad delay every time I try to stream because I forgot to change the latency setting. I just forgot to change it. Kenapa sih aku selalu lupa terus buat ngubah-ngubah latensi? Entah kenapa tuh selalu gak pernah nongol di kepala Ashley. Media story-nya jarang muncul, sibuk soalnya ngurusin berkas nge-upgrade kendaraan perang. Wah, gak apa-apa, thank you. Udah mampir meskipun sibuk, Nando. Wah, semangat ngurusin berkas-berkasnya. Masih ngerjain berkas juga kan sekarang? Atau janjian udah selesai kah? Udah istirahat kah? Baby, kabar baik. Maafkan aku cahaya mataku. Waduh, nyaris terlupakan. Wah, bahaya. Febri nyaris dilupakan nih sama Hussein. Ngeliat ada mbak-mbak mening kemudian Hussein lupa sama Febri. Kamu sempat testingnya tahun 2009 kakak. Udah lama ya. Amanah sarapan kepala gak pusing. Wah, semangat ya. Semoga gak pusing-pusing terus. Aku mah masih bocil, masih TK. Waduh, kalau masih TK berarti masih gemes-gemes gitu dong ya. Kalau anak TK jago kah main HP kah? Actually gak tahu deh kalau anak-anak TK tuh bisa mainan HP jago atau enggak. Atau mainannya modelan kayak server. Itu nama games ya, Server Boy ya. Apa? Game yang biasa dimainin Android, not Android, I think it's a phone game called Surfer something, where you run away from cop, yang kalian lari dari polisi. Itu game apa sih namanya? Lupa deh. Aku mah masih bocil, masih TK. Mohon dari salah sekitar 71%. Wah, sedikit lagi. Ayo, masih bisa, ayo pasti bisa. Udah istirahat ya, saya berkasnya ntar ke lanjut lagi setelah selesai buka puasa. Betul sekali, istirahat jangan lupa biar gak dipaksa-paksa. Ini Ashling sambil bacain ini ya, streamnya ya. Ini dari waktu ulang tahun Ashling. It's from my birthday stream. Thank you for the donation, Paula. Paula, give me one pearl. Thank you for the donation. If you thank you for the donation. Jadi Ashling akan coba ngetik balasannya. Terima kasih atas donasinya. Nah, berikutnya kita ada pola 1 pearl. Gak kerasa udah 1 Maret. Enggak ding, ini bukan ulang tahun Ashling ding. Belum ulang tahun Ashling. Ini pas baca donasi. Ya, ini stream baca donasi Februari ini. Ashling baca lagi. It's from my February donation message reading stream on March 1st. Jadi pas hari Maret tanggal 1 ya. Ini Ashling tampilin ulang lagi. Thank you Paula for the donation. Thank you for the donation. Terima kasih atas donasinya. Wah, Ashling akan agak keras udah 1 Maret. Nggak kerasa bulan ulang tahun Ashling.
Thank you for the donation. Thank you for the donation. Gak boleh sih emang bara-bara aja anak TK-nya. Makanya kalau masih TK jangan sering-sering dikasih HP atau gadget itu. Nanti dia makin itu loh, apa namanya? Nanti kecanduan, takutnya karena anak kecil tuh belum begitu mengerti masalah batasan gitu. Apa Subway Surf? Iya kayak Subway Surf. Iya benar Subway Surf nih game-nya ya. Hmm, pengen nyoba donate tapi ragu kenapa kah? Ini berarti orang penuh pertimbangan. Ashling gantengan Jongli atau Dion Wiyoko? Aku gak tahu Dion Wiyoko, bentar Ashling cari dulu ya, Dion Wiyoko. Wiyoko? Pemeran atau model? SE, oh sarjana ekonomi. Oh kayaknya Ashling pernah lihat ya di film. Oh iya benar, cek toko sebelah. Kemudian itu apa namanya? Susi Susanti, iya benar Ashling. Gimana ya, gantengan Jongli gak sih? Jongli jauh lebih ganteng gak sih? Ashling rasanya Dion Wiyoko gak ganteng sama sekali soalnya. Wajah-wajah kayak gini tuh banyak banget di sekitar Ashling. Jadi gak ganteng menurut Ashling. Wajahnya tuh mirip JYP gak sih? Mirip itu gak sih JYP? Wajahnya mirip JYP gak sih? JYP gak sih ini? JYP gak sih? Barangkali kalau ada yang tahu JYP, itu tuh dia itu penyanyi gitu. Mirip banget. Kalau menurut Ashling sih mirip ya, mirip JYP. Wajah-wajahnya sulit ditemukan di kantor Pemda kah, Ash? Kantor Pemda? Kalau kantor Pemda jarang kah yang wajah-wajah kayak gitu? Ash mau nanya kira-kira ada pengalaman bodoh nggak waktu main game atau streaming? Banyak banget. Kalau nonton Among Us ya Ashling ya, Ashling tuh reaktifnya tuh berantakan banget. Jadi tiba-tiba menggede, tiba-tiba mengecil, tiba-tiba nutup, tiba-tiba gede banget. Berapa kali reaktifnya tuh nutup gitu loh, nutup gamenya. JYP gak tuh? Lo mirip, coba dicari. Dion Wiyoko, coba dicari, mirip tuh, mirip JYP. JYP gitu loh, tinggal bisik JYP. Apa namanya? Apa? Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Enggak, jangan lagu yang itu, apa? Na 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 na. Itu lagu yang dia kan? Na 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 na. Itu lagunya dia juga kan. Swing, swing, swing my baby. Swing, na 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 na. Itu lagunya dia kan ya? Ashling agak terbatas sih kalau lagu-lagu JYP. Tapi Ashling tahu beberapa lagu Twice. Banyak lagu Twice Ashling tahu. Dan juga karena jadi penyanyi yang Ashling suka, Cassiopeia, dia itu suka bikin lagu-lagunya Twice. Dia juga bikin lagunya Red Velvet sama Les Serafim kayak gitu, TXT. Nah, Cassiopeia ini juga dia bikin lagu yang Dance Night Away-nya Twice. Dia juga bikin lagu Psycho ya kayaknya, Red Velvet. Ashling suka banget lagu itu, lagu tahun ini dari Cassiopeia itu tuh yang Ashling suka tuh. Ashling awalnya tuh benci banget sama lagunya karena kebiasaan dia tuh bikin lagu bagus-bagus buat orang lain tapi buat diri sendiri tuh lagunya kurang ya. Tapi entah kenapa lama-lama lagunya nempel. Not a single drop, not got no more tears to cry. So give my heart a break, give my heart a break. Not a single drop, got no more tears to cry. Itu lagunya Cassiopeia yang baru. Dia dari Swedia. So Cassiopeia is one of my favorite singer-songwriter from Sweden. And she made TXT song, Red Velvet, and also Twice, and Les Rims. And many other K-pop artists, I guess. Ash mau nanya kira-kira ada pengalaman bodoh Ashling banyak banget ya. Tuh kalau kalian ngeliat Ashling main games tuh itu pengalaman bodoh semua itu. Gagal-gagal mulu, Ashling tuh kontrol itu sangat-sangat nol. Ashling terlalu banyak blunder di main game.
Oh, belum lagi Minecraft. Tuh kalau ada yang ngeliatin short Ashling ya, Nando bisa lihat short Ashling. Jadi Ashling ada beberapa main itu apa namanya? Kayaknya Ashling ada video yang itu deh. Apa kebodohan Ashling 100% selama main game. Yang waktu main bareng sama adik Ashling nih, Ashling ini aja ya. Nih ya, Ashling. Ashling link aja ya. Ini tuh video kebodohan Ashling pas main game. Nih ya, nih Ashling taruh aja linknya ya. Beneran total. Itu kebodohan Ashling selama main game tuh bisa dilihat di situ. Wih, mirip juga ternyata. Ya kan, mirip kan? Kau suka Stray Kids gak? Ashling suka denger lagu-lagunya. Kayak apa ya? Apa yang itu loh, yang apa namanya? Itulah yang ada Ashling, kok lupa judul-judulnya. Ashling biasa denger lagu-lagunya sih. Kayak noise music tapi jatuhnya ya. Terlebih, oh, tapi Ashling suka yang namanya Felix, Felix. Kayak gemes aja gitu loh. Wajahnya gemes tapi suaranya deep. Gitu. Makanya Ashling suka. Wah, Elish! Hello, welcome to the stream. Good morning, good evening, good afternoon, whatever the time or the weather is. Always keep your morning spirit out in such paradise. Welcome to the stream. How are you? I hope you're doing well. Don't forget to keep your morning spirit up. Welcome to the stream. How are you? Como estas? Princess Paradise. Hola. Como estas? K-pop ya, Kak? Boleh ntar aku nambar bareng kawan-kawan. Mantap. Ya, Ashling juga ada banyak itu sih video-video blunder Ashling main games ya. Itu bisa kalau ada yang suka ngecekin shortnya Ashling, ada di shortnya Ashling blunder-blundernya ya. Kegagalan Ashling main game ada beberapa. Lalala, OMG bagus banget. Wah, Ashling mau coba lagunya. Kadang Ashling tahu lagunya tapi nggak tahu judulnya. Karena biasanya Ashling denger tuh karena teman-teman Ashling denger. Jadi kan dia nggak muter-muter judulnya, ada di playlistnya langsung gitu loh. Nanti ntar ke nomor, ah, nomornya. Nomornya keblunderan Ashling ya. Ashling bien gracias, extrañé mucho. Wow, I'm so happy, Easter. Jadi selamat Paskah tuh gimana cara nulisnya? How to say selamat Paskah? Me too, I miss you so much too, extrañé mucho. Aku juga, me too, extrañé mucho. Paskah? I think it is. How to say happy Easter in Spanish? Feliz Pascua? Feliz Pascua? 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 How to say it? Feliz Easter? So kalau in Indonesian we call it Pascua. Pascua. Ah, Pascuas. So in Indonesia we call it Pascha. So it's Pascuas. Wow, Feliz Pascuas. Hyunjin bombastic side eye-nya. What the? Hyunjin itu tuh yang itu ya, yang rambut ya panjang itu kan ya. Itu Ashling tuh suka lihat meme-nya Stray Kids yang ketika mereka sebelahan sama yang lain terus mungil-mungil gitu badannya. Lucu. Aku sih banyak Ash pengalaman bodoh waktu main. Contohnya baru kemarin waktu main Deadline di Roblox. Oh gimana? Ah itu ceritanya. Pengalaman bodoh itu kayak Ashling. Ashling juga pengalaman bodoh. Nah kalau kalian nonton stream Ashling sama The Ashling ya, kayak main Roblox, main Minecraft terus. itu stream Ashling main Minecraft tuh kebodohan 100%. Ashling baru berapa detik masuk ke Minecraft langsung mati dong. Ashling bener-bener baru masuk udah mati. Beneran. Ashling di Minecraft-nya, coba deh cek stream Ashling main Minecraft. Itu tuh
pembodohan banget, makanya Ashling tuh mainnya sambil baca komen terus karena Ashling gak bisa main game. Wah, Pasquas, Jelis Pasquas. Mau lempar granat ke atas malah kurang kekuatan orangnya buat lempar granat ke atas, malah aku tewas karena lo sendiri. Ya iyalah, kalau ke atas kan akan jatuh lagi ke bawah. Ah, gimana sih? Ya jelas akan kena gravitasi. Yo, Ashling gak capek, poh. Gimana, kah? Yo, nak Ashling juga capek. Banyak kegiatan soalnya selama dari hari minggu sih sebenarnya. Tapi kan Ashling lagi sakit, jadi Ashling tuh meskipun ada kegiatan, Ashling sambil tiduran terus. Cuma karena Ashling mestinya gak boleh keluar-keluar, tapi kemudian Ashling harus keluar kan hari Kamis, Jumat, Sabtu gitu, Minggu. Jadinya Ashling drop lagi sebenarnya. Ashling super duper drop lagi kesehatannya. Karena ini sekarang Ashling bertahan dengan minum apa namanya, banyak kolagen supaya Ashling bisa duduk, bisa ngobrol-ngobrol sama kalian. Ashling tuh bertahan menggunakan kolagen yang banyak untuk supaya tenaganya ada. Sambil Ashling minum ininya ya, energi. Gimana kan Nathan Nahil kabarnya? Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Aku mencocok notinya semangat pagi terus, Nathanael. Selamat Paskah, Nathanael. Gimana kah Paskahannya? Tuh aku lempar granat. Ah, Ashling pernah nggak lagi main game terus ada tukang roti lewat? Oh sering, Ashling stream aja tukang roti lewat gitu. Kalau misalnya lagi main game ya, Ashling kan jarang main game, tapi sekarang Ashling main game kan itu yang co-op ya kan sama temen Ashling ya kan. Jadinya Ashling gak bisa nge-pause. Jadi meskipun ada tukang roti, Ashling pengen beli roti ya. Roti kacang, coklat kacang, itu favoritnya Ashling. Ashling gak pernah bisa beli jadinya, ya udah sabar-sabar aja. Kalau gak roti kacang coklat, Ashling sukanya itu apa namanya? Sup, pastry gitu, paling Ashling sukanya itu sih. Ashling pernah gak lagi main game? Ah, itu soalnya aku kayak ada denger step. Tapi jangan lempar ke atas lah, nanti jatuhnya ke sendiri. Ya baru balik ngurus acara Pasca, belum lagi gue mau bikin kerangka untuk lomba-lomba Pasca. Wah, lomba Pasca kayak gimana kak? Ashling boleh ikut kak? Boleh ikut kak? Wah, nanti ada penutupan pengurus acara AKH biasanya, pesta-pesta gitu kak biasanya. Buat apa namanya, para panitia-panitia bakal ada pesta tersendiri kak? Atau kayak makan tersendiri gitu? Kalau Hussein berarti abon sih. Raul itu kedengaran kayak Raul kan sih. Barangkali Raul Lemos gitu, bukan Raul Lemos tapi Raul Lemes gitu. Jadi kita jadi Krisdayanti KW di mana Raulnya tuh lemes bukan Lemos. Jadi bukan kaya raya kayak Raul Lemos tapi Raulnya lemes aja gitu. Kalau Hussein berarti abon sih. Wah, roti abon juga enak sih dia. Terus apa gurih-gurih gimana gitu. Ada sih deadline itu stepnya jelas banget. Jadi aku kayak reflek-reflek ini di atasnya kayaknya ada orang nih. Walah sih, gak baik-baik aja tapi ya gue capek karena gue masih bikin satu benda dan baru mau bikin kerangka buat lomba sekolah. Wah, jadi itu juga kapan ya tia lomba sekolah? Wah, semangat Tanah yang semangat. Pasti apa diberikan banyak tenaga untuk mengerjakan semua yang berhubungan dengan perlombaan-perlombaan ini. Lomba Pasca, coba challenge lomba safari Ramadan. Wah, asik juga tuh lomba safari Ramadan. Hussein bikin kah? Hussein bikin kah? Wah, kalian gimana kah? Adakah lomba itu kah? Apa? Lomba kejar-kejaran cari takjil? Aku tewasnya orang random di belakangku. Selamat pada lumayan dekat sama jatuhnya granat yang kelempar. Granat tuh bukannya lumayan luas ya lokasinya? Apa? Areanya? Mau ke Sulawesi? Ah, ya beda lautan sih ya. Ashling coba berenang ke Sulawesi kali ya, atau terbang ke Sulawesi. Ashling coba kali ya. Ashling mau nyoba ah. Sulawesi makanannya enak-enak, sayangnya Ashling suka. Ya arti dalam bahasa Jepang furina itu gak baik. Bukan hal yang gak baik ya, tapi emang artinya gak baik. Agak-agak salah dikit baca jadi fury. Kalau furi, nah gitu, kalau bisa jadi furi dan nak, furinya itu jadi kayak pura-pura itu furi ya guys. Bukan pura-pura juga tapi actingnya juga furi. Tergantung sih ya. Terus nah itu kayak nah. Furi dake na, furi na, furi dake na.
Aisling prefer Opik atau Maher Zain? Aisling prefer kearifan lokal Opik ya. Aisling prefer yang lokal. Kita cintailah produk lokal Opik Aisling. Itu ya lagu legend, banyak banget lagu-lagu legendnya Opik sih. Tapi kalau ngomongin ganteng-gantengan Maher Zain sih. Nah, kita lokal, kita cintailah produk lokal. Gue itu saking introvertnya, abis ketemu banyak orang pasti capek pol sama. Makanya kita harus recharge juga, dalam rumah aja gitu. Kita recharge gitu, kemudian kita stay. Gak usah banyak ketemu orang, gak usah banyak-banyak. Ya gak banyak ngomong lah, kita anggap aja nge-charger energi lagi. Ya gak? Aku juga introvert saya, aku mengerti perasaanmu. Mesin kelas 4 SD, juara 1 lomba cerita cermat agama. Pas dewasa jadi sekuler. Wah, tapi sekuler itu tuh gak ada hubungannya sama iman dan religiositas. Sekuler itu kan bukan jadi iman itu adalah pada kita dan Tuhan gitu loh. Arah dari kita dan Tuhan. Jadi kita bisa sekuler, tapi hubungan kita dengan Tuhan juga sangat-sangat rekat. Indonesian is very difficult. No, Indonesian is actually very easy. We don't really have any difficult grammar. We don't really have grammar, I guess. We do have it, but it's only for like formal talk. Mostly we don't really use that on everyday basis. And that's why Indonesian is really easy. Should I make a stream teaching you guys Indonesian? It's a really easy language, because we, as Indonesia, we have so many languages and local dialect, and that's why it's hard for us to communicate. Therefore, we have Indonesian, Bahasa Indonesia, to better connect people between islands and also ethnicities, so we can communicate better despite the different languages that we have. That's why Indonesian is really easy. Should I try teach you guys Indonesian as well? Should I try it? Ledakan luas. Tapi emang kayaknya sistem dan lainnya ngelindungin dia biar gak ikutan tewas. Palingan kalau ketembak orang random itu cuma botak. Jangan tembak-tembak, bahaya. Kalau tiba-tiba kena gimana? Kenapa Fury? Karena entah kenapa di timeline Aisling pada ngebenci Fury. You can speak English. You say, yeah, you can speak English and listen Spanish. By the way, emang Aisling main Roblox juga? Aisling waktu itu main Roblox sama ada Aisling, dia cakap ada Aisling main Roblox. Tuh Aisling sempat stream sekali apa main Roblox sama ada Aisling. Bisa cek di stream Aisling, bisa cek di akun Aisling, bisa cek di akunnya dia juga. Dia juga streamnya lewat itu. Aisling fans Opik, iya dong. I mean she says. Betul sekali Cici. Wah, maybe she says I can translate here a little bit. Well, thank you for your hard work ya teman-teman. Apa nih kok obrolan tampak serius? Apa ini? Obrolannya tidak serius kok. Kita obrolannya santai. Kita mau santai malam-malam. Sore-sore kita mau santai sambil menunggu buka puasa kalian. Kalian yang puasa. Welcome to the series. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apapun cocoknya, selamat pagi terus more production. Nih guys, kalau mau mixing bisa nih mixing sama more production. Jago mixing, kang mixing kita. Ini maaf ya Aisling agak-agak delay ya. Jadi Aisling baca komennya kok cuma agak delay. Jadi Aisling baca kok. Jangan pikir Aisling gak baca, Aisling baca komen kalian kok. Cuma delay. Jadi ya gitulah ya. Kita harus cintai produk lokal. Aku gak tahu mau komen apa. Kita komen bebas aja. SFE48. Oh Linas, SFE itu kayak gimana kak? SFE, Aisling tuh baca itu Stephanus 48. Bukan ya. What were you talking about, Tirash? We're talking about Sir Hussein sir asking was asking me if I prefer Opik or Maher Zain, both are singers. And Nathan was talking about him doing so many things like participating in making a competition in Regatta Vista. And also for his school. Apa lagi ya? Tadi kita ngomongin apa aja? We don't really talk about anything. We don't really have a topic.
Yeah, we don't really have topic. Aisling membahas sisi linguistik bahasa Indonesia. Betul sekali. Tembak bukan tembak, Ash. Tembak ya. Aisling tadi baca tembak soalnya. Oh ya, Aisling pernah makan kurma, pernah dong. Aisling makan nasi kebuli kalau nggak pakai kurma nggak enak kak sih. Sudah mendingan belum? Aisling masih sakit karena itu Aisling tuh ada di sini tuh. Kalau kalian tahu meja Aisling ya, meja Aisling tuh isinya minuman-minuman untuk ya sumber vitamin semua. Kolagen, vitamin C, segala macam Aisling dari tadi minum semua. Supaya Aisling ada tenaga buat duduk lama. Barang 2-3 jam bisa duduk gitu lah. Jadi Aisling dari tadi minum vitamin, makan vitamin terus. Ini pun sekarang sambil makan gelatin buat itunya sama jelly. Jelly buat kolagennya biar kuatan gitu lah. Ya karena penyakit Aisling berhubungan dengan itu ya. Jadi Aisling harus makan yang, dan minum yang banyak gitu. Kalau Aisling lawan aku di deadline pasti aku tewas di kebagian satu streaming. Wah, kalian bakal jadi White Knight Aisling kah? Mataku mata pandai karena gak tidur dari jam 12 malam kemarin. Istirahat sih. Jangan lupa istirahat sih. Sibuk yung Miss FM 48 lagi nos. Aisling pernah nyoba rap sama viewer. Aisling gak bisa nge-rap. Aisling gak bisa nge-rap. Aisling lama-lama coba laporan dari viewer deh. Buat coba nge-rap. Aisling tau merek suatu olahraga yang namanya A Dimas. A Dimas. Apa itu? SF itu Circle 48 Ash. Oh, Circle 48 48 kirain Stephanus 48. Apa itu lingkungan? Baik Ash, kalau ada waktu kapan-kapan main Roblox nih, aku sebenarnya penasaran skill FPS Ashling kayak gimana. Apakah sama kayak saya ada skill FPS Ashling? Ashling tanggal 9 bakal main Lethal Company, bukan FPS sih. Tapi kemarin tuh mau main games FPS ya, aku mau main itu apa yang Left 4 Dead 2, tapi Aisling kemudian sakit jadi nggak jadi main ya. Aisling tuh skill FPSnya nol ya, bukan karena apa. Aisling bisa kalau Aisling memanah tuh Aisling bisa, cuma kalau buat games kayak gitu kan harus cepet ya. Aisling tangannya tuh nggak secepat itu buat mencet jarinya. Hello Aisling, I'm back, welcome back Niski, gimana kah? Sudah siap buka puasa? Sebentar lagi buka puasa. Kolagen, vitamin C, sari kurma. Banyak kita. Itu pelukis gak sih? Apa ini pelukis? Sari vitamin bahigon, kan bisa terhindar dari nyamuk. Pada gak salah sih. Gak salah sih. Apa itu sih? Adidas, Adidas. Itu Adidas ya, bukan Adimas ya. Beda itu. Santai ya, saya will menunggu. Wah, thank you di for waiting for me. Aisling merek sepatu yang naik. Apa itu? Aisling taunya merek sepatu yang hewani. Pender. Sepatu yang naik. Nike? Nike? Sepatu yang naik Nike? Nike, Nike, Nike? Sampai perang dunia di universe ku selesai ku tungguin. Wow, thank you Nando. Tau toko pedo. Tokopedia sih gak boleh disebut-sebut yang terlalu kayak gitulah. Kasihan Tokopedia. Dia mencoba untuk membangun itu, nama produk yang baik. Kalau digituin kasihan lah. Kasihan dia. Ini sambil Aisling baca ya. Tampilkan ulang di streaming 2 Pearl di tanggal 1 Maret. Pola mentraktir 2 Pearl. Thank you for the donation, Pola. 2 Pearl, thank you. Semoga aku bisa mampir TGL tanggal 3 Maret nanti. Terima kasih udah mampir dan udah donate, Pola. Terima kasih, baby Nivinibiru. Thank you for the donation. Kemudian kita punya seseorang, 2 Pearl. Aku bukan takut, tapi pengen bawa karung. Bawa karung? Aisling gak bisa dikarungin, Aisling gede yang ada karungnya nanti itu. Aku bukannya takut tapi pengen bawa karung, hehehe. Wah, nanti karungnya robek. Robek sama scales Aisling. Hehehe.
Thank you for the donation. Seorang, thank you for the donation. Kemudian kita punya Akazuka Zero Gyojin. Ashoku duluan lagi gambar chibi ya, semangat ya. Pokoknya nanti gambarnya nyampe di G-Form. Nah, Ashling udah liat G-Formnya. Dia waktu hadiah ulang tahunnya keren banget waktu itu. Ashling tampilin ya. Apa? Terima kasih. Biru-biru, thank you for the donation. Terima kasih atas donasinya. Terima kasih ya udah mampir, udah donate, dan udah ngasih gift. Ashling suka banget gambarnya. Thank you aku suka si Ryojin. Thank you Ryo. Tidak ada kami tahu, ada kami. Itu kalau gak salah yang pinjaman itu bukan si Ashling, sering lihat di iklan soalnya. Aku tidak ingat aku menyeramkan isi hatiku yang benar. Iya, bener kan, aku tuh nyeremin. Aku tuh ada taringnya. Tidak ada kami tuh di akademi kah? Akademi fantasi. Ntar aku minta Jason lah. Wah, tanggal 10 April kami lebaran. Kami tahu jika kalian tidak bisa beli nasi padang ya, guys ya. Wah, siap. Kita makannya pindah ke Sate Madura. Kita makan Sate Madura, guys. By the way, antara abis streaming ini Jason bakal chat Ashling di DC. Oh, di itu aja, di apa namanya, di server Ashling. Kalau private chat itu nanti di apa, private chat tuh biasanya yang buka tuh manager Ashling juga. Biasanya bacanya yang baca pertama manager Ashling dulu soalnya. Ingat penyakitan, Ash juga penyakitan, gak boleh ngatain orang penyakitan. Benar, Ashling kesel banget sama Matthew, jadi Ashling bilang, kamu penyakitan. Terus Ashling baru ingat, Ashling penyakitan juga kok, Ashling gak boleh ngatain orang penyakitan, Ashling juga penyakitan. Oh ya, Ashling gimana kabarnya hari ini? Wah, aku kabarnya hari ini aku masih drop sih. Ini kondisi Ashling kan aku kemarin maksain diri buat keluar rumah lagi meskipun masih sakit. Jadi Ashling lagi drop parah gitu. Kemarin Senin tuh drop parah, jadi Ashling full bed rest hari Senin. Kemudian hari Selasanya ini Ashling, karena Ashling udah minum banyak banget ini ya, vitamin, makan banyak vitamin segala macam. Ini pun Ashling masih minum banyak buat energi ya. Ashling akhirnya mencoba untuk Ashling mau stream juga hari ini. Takutnya tuh 2 minggu lagi Ashling udah gak bisa stream sering-sering. Karena itu Ashling bakal banyakin streamnya sekarang-sekarang ini. Jadi Ashling perbanyak minum energi. Itulah. Kak Naval Zaki gimana kah kabarnya? By the way, welcome back Naval Zaki. Gimana kah kabarnya hari ini? Sudah siap untuk buka puasa kah? Bentar lagi nih. Berarti 2 jam lagi kah ya? 2 jam lagi ya? Kalau aku yang keingetnya, Mbak, kau punya masalah apa sih, Mbak? Wah, yang itu tah ternyata bukan yang video. Aku beda ya, infokan aplikasi itu. Mau diapakan aplikasi itu, Rizky? Malam Muhammad Nur Yasin, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apapun caca apapun waktunya, selamat pagi terus, welcome to the stream. Gimana kabarnya, apakah hari ini sudah semangat pagi? Kalau belum semangat pagi, jangan lupa untuk semangat paginya. Ash, kampret. Ashling ngomong kampret ya, Batieta. Iya, ada taring. Oh iya, awal video Ashling ngomong kampret ya. Kampret. Emang Matthew tuh kampret. Ya, taring saking tajamnya sampai nembus ke hatiku yang terpikat sama Ash. Waduh. Ini by the way, Ashling maafkan ya kalau delay, tapi percayalah Ashling baca komen kalian. Udah di Ashling bisa menancapkan ke hati ya. Gak bisa lepas lagi, gak boleh lepas lagi kah? Sambil nunggu Ashling selesai semua schedule, aku push level di deadline. Wah, Ashling gak bisa ngejadwal sih kayaknya. So, Ashling streamnya sekarang tergantung kondisi badan Ashling bisa atau enggak. Jadi Ashling belum bisa naruh jadwal sekarang. Yang bener enggak, kamu itu imut. Atau aku mana imut? Duolinggis tau enggak, Ash? Kalau aku tahu Duolinggis, itu tuh saudaranya itu kan ya. Dua macan yang ngedribble. Bukan dua macan ya. Yang keong racun tuh dua apa sih? You cute tau lah, itu kan di you cute. Bakal rindu Ashling. Wah, Ashling mencoba untuk gak banyak jauh-jauh kok.
Ayo mencoba panggil aku Miss sekarang. Kalau nama aku Yu, Ash panggil namaku Jiti. Jadi Yu, Yu. Gimana? Aku manggil namanya jadi Yu. Yu, tapi kadang-kadang jadi kayak Johnny gak sih? Johnny Kitagawa. Yu. Ngomong dia manggil orang kan Yu semua. Ya aku 2 jam lagi. Wah, semangat. Semangat. Moga aja pas Ashling main deadline barengku, aku gak digebukin penonton Ashling. Oh enggak lah, gak akan digebukin kok. Kita kan santai-santai di sini orang-orangnya. Ini Ashling sambil ini ya, baca berikutnya ada info kok. Ini waktu malam ulang tahun Ashling yang menuju jam 12, tim menuju 12. Happy birthday, halus semoga rezeki makin lancar. Happy birthday, sehat selalu semoga rezeki makin lancar. Terima kasih. Terima kasih banyak atas ucapannya dan doa yang sama buatmu juga. Ipe, ipe, mise, bebiru. Thank you. Terima kasih. Berikutnya kita ada dari Neko. Wah, ini pas stream ulang tahun Ashling. Mari kita tampilkan ulang di streaming. Thank you Neko. Terima kasih atas donasinya. Thank you Neko sayang. Terima kasih Neko. Kemudian berikutnya kita ada 10 per dari Ansley Tarf. Oh ya guys, ini juga dari Akasta nih. Nanti kalau ada bot jangan lupa ya ditonton. Tampilkan ulang di stream. Nifedemiru, thank you for the donation. Thank you. Pom 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 pom. Thank you pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Kok ada ahnya ya? Kok tadi ada desah ya? Ada suara aneh ya? Ashling makan, gak apa-apa ya guys ya. Ashling yang sedang pemulihan. Ya Ashling sambil ini apa harus makan gelatin, jelly dan lain-lain terus biar apa biar Ashling bisa stream. Kalau enggak Ashling enggak bisa soalnya harus terus disuntikin macam-macam buat bisa bangun. Satu streaming lawan satu orang enggak apa, enggak kena mental aku. Wah, kita di sini adil kok. Ashling satu lawan satu kok. Masa kelipet lagu jiwa yang bersedih langsung ke setel. Waduh, kalau belum tentu Nando kalah. Ashling main cupu loh. Hewan apa yang nyenengin gak jauh dari Ashling. Waduh, waduh, Ashling tersipu malu. Gak jauh dari Ashling, aku juga gak mau jauh-jauh dari Zing. Jadi Ashling prefer sendal wedges atau sendal kulit durian wedges lah, karena biar kerasa semakin tinggi, asserting dominance gitu loh. Jadi semakin dominan Ashling semakin kuat gitu, semakin tinggi semakin dominan. Karena Ashling menuju world domination, I want to conquer the world. So I'm going to use wedges so I could feel taller, bigger and more dominating. Kan namanya Despina, harus dominating gak sih? Malah mendesah, iya malah mendesah. They didn't hear anything sama Ashling juga gak denger. Yang belum debut tinggal Kak Kimiko, Kak Ansley sama Kak Selen kan ya? Iya benar, Selen bentar lagi guys. Jangan lupa dicek ya, Selen bentar lagi. Hey Ashling, lebih baik ke hari ini. Halo Alex, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apapun cacahnya, apapun akunya, semangat pagi terus, welcome to the stream. Gimana kak kabarnya hari ini? Kalau Ashling kabarnya hari ini dibilang lebih enak kan enggak? Sebenarnya Ashling tuh masih drop gitu, karena kemarin drop parah hari Senin. Tapi Ashling sekarang sambil itu apa minum vitamin terus nih sepanjang stream nih. Ashling minum vitamin, makan jelly yang buat kolagen, kemudian makan gelatin terus buat energi nih supaya Ashling bisa terus-terusan buat bisa bangun ya. Ashling bisa duduk
karena kalau nggak kayak gitu Ashley nggak bisa duduk lama. Ashley udah tepar lagi, ini pun Ashley juga sambil keringetan parah ya, sambil lemes banget sebenarnya Ashley sekarang juga. Ashley kok pernah nembak satu orang itu satu magazine kok nggak ada yang kena. Berarti emang apa belum takdirnya orang tersebut gitu loh, banyak pelindungnya, doanya kenceng. Nah kalian dapetin hati aku itu ya Ashling. Ashling megang hatinya kak, boleh kak disimpan terus-terusan di hatinya Ashling. Tapi kan tinggi Ashling 2 meter ya, makanya bisa lebih tinggi lagi, kenapa tidak. Oh iya, itu deadline tuh modifikasi senjatanya agak bikin pusing. Ada Ashling gak ngerti sih kalau kayak gitu, jadi Ashling akan menyerahkan kepada yang ngerti. Ketobak pasti di rumah ada kacamata entah pakai atau gak dipakai. Ada dong, ada, yang terapi juga ada. Itu satwa liar berisik banget, itu gak liar tapi satwanya, satwanya domestik. Ashling pernah nggak dulu ponian kayak mantannya aku. Ponian, Ashling tuh emang kayaknya ada masa dimana kita semua sebagai perempuan tuh ponian. Waktu masih kecil pasti seenggaknya pernah dipotong poni sama orang tuanya. Makasih semua ya, terima kasih Alex. Maxi mana kah kabarnya? Apakah sehat? Jangan lupa untuk apa banyak-banyak istirahat, banyak-banyak makan supaya tidak sakit. Lagi banyak musim sakit soalnya. Begitu cuaca juga enggak jelas, panas dingin. Udah kemarin ada gempa lah, bro. Menanda inilah lagi banyak ya. Itulah ya alam sekarang. Lagi terjal, apa sih namanya, lagi sulit, lagi berat. Mungkin aku bisa bantu buat modif. Wah, thinking Nando, terima kasih atas bantuannya. Abdullah main sama adik sepupu. Wah, lagi ada kumpul keluarga kah di situ. Kak Hira ganti model. Iya, sekarang Hira rambutnya blonde, jadi Ichigo Hirani Octavia. Aku sering ponian sampai sekarang sama Hira. Wah, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apa bencana punya? Selamat pagi terus Hira, gimana kah follow-nya tadi, lancar? Gimana kah lancar follow-nya? Welcome bestie. Halo Kanjeng Ratu Lele Air Fryer, gimana kah kabarmu Lele Air Fryer? Karena Ashling jualan Lele Air Fryer ya, bukan karena Ashling Lele. Ashling tuh ratu penjual apa ratu apa ratu yang jualan lele, okay? Bukan ratu lele, beda. Beda. Nah, kabarku masih lemas ya, masih sakit. Belum sembuh tapi Ashling pengen stream karena Ashling kangen sama kalian semua. Sebisa mungkin Ashling bakal banyakin stream meskipun Ashling lagi sakit. Karena ada kemungkinan 2 minggu lagi Ashling bakal agak-agak sulit untuk stream, dapat waktu untuk stream. Jadi Ashling mau coba stream lah kalau sekarang untuk bisa. Sebenarnya minimal 2 kali lah ya seminggu. Makanya Ashling gak bisa bikin jadwal karena Ashling gak tahu kondisi badan Ashling sendiri udah mulai cukup atau enggak. Gimana kah kabarnya by the way? Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apapun cuaca, apapun waktunya. Semangat pagi terus. Dokter 97 tahun yang merekomendasikan cuci darah. Welcome to the stream. Ada belum? Suara ada masuk belum sekarang? Halo. Udah ada suaranya belum nih? Halo. Udah ada suaranya? Halo. Ada. Nah. Oh, kan ya tadi tiba-tiba suaranya hilang. Ini Ashling sambil lanjut baca-baca komen kita. Wih. Gimana kah kabarnya? Apa ini Ashling kualat karena manggil Nagata Arata? Dokter 97 tahun yang merekomendasikan cuci darah tiba-tiba mati. Ini kualat kah namanya?
Wah, gimana kah kabarnya dokter 97 tahun yang merekomendasikan cuci darah? Gimana kah kabarnya? Lagi sibuk masak-masak buat persiapan sembahyang besok. Wah, semangat! Semangat masak-masaknya! Semangat juga buat besok. Wah, Hiro! Ada Hiro! Ada Misty! Wah, jangan kabur! Jangan kabur! Nanti kalau kabur nanti gak bisa dicuci darah sama Nagata Alex. Lah kok lancar kok? Ah, lancar. Halo dokter 97 tahun yang merekomendasikan cuci darah pakai air zam-zam. Wah, lore semakin banyak ya pakai air zam-zam sekarang. Tapi ya mungkin bakal ada badai yang merencang diriku, yaitu badai kebosanan menunggu. Wah, menunggu apa ini Nando? Menunggu buka puasa? Takut di sumber naga. Di sumber naga tuh main lomba berkah loh. Gimana keadaan sekarang, guys? Keadaannya sekarang Aisling bergantung pada vitamin. Jadi sekarang Aisling sambil minum vitamin terus-terusan. Sampai Aisling bisa bangun, sampai Aisling bisa duduk gitu. Ini pun Aisling sambil nyender jadinya. Octavia Arnado Tires. Iya, jadi Arnado Tires sekarang. Dah lah, jadi idol kita si Hirai. Betul. Idol kita jadi pirang, habis comeback pirang. Ada aja, sekali lagi sakit jangan dipaksain. Siap-siap. Tapi Aisling tetap harus sih, harus streaming sih. Karena kalau nggak takut Aisling nggak ada kesempatan buat ketemu sama kalian. Kok suaranya hilang? Iya, suaranya tadi hilang. Nggak tahu kenapa lah, error lah, emang aneh. Tiba-tiba mati, tahu nggak sih apa ini artinya Aisling harus ganti itu ya. Harus ganti itu kah? Sound card kah? Aku nggak tahu nih, mikrofon atau sound card. Problemnya kan sound card ya. Ya, yaudahlah. Selama masih bisa digunakan, kenapa harus diganti? Nggak ada, wah okay, aman. Jangan dipaksa les, wah tetaplah harus lah. Karena takutnya aku nggak ada waktu untuk ketemu sama kalian lagi, Aisling nggak mau nyesel. Kalau sakit istirahatlah sambil nyantai aja nih, sambil nyantai kok. Makanya Aisling streamnya santai-santai sekarang. Kemarangnya slow, wah. Kita pelan-pelan menghanyutkan ya, Nando. Si Yata udah jadi kakek-kakek, betul sekali. Yata udah jadi kakek-kakek dia. Kakek 97 tahun. Kok 97 tahun? Kenapa susah banget nih ngomong 97 tahun? Apakah 97 tahun itu tuh kayak tongue twister kah? Kayak modelan nama mungkin nama kome nama tamago kah? 97 tahun. Oke, 97, let's go. Aisling rapper mode. Biar walaupun juga dicampakkan nanti. Waduh, jangan gitu Nando, optimis lah. Gak akan dicampakkan kok. Kita disini banyak yang sayang sama kamu. Ini by the way, Aisling sambil baca berikutnya ya, kayak gitu. Berikutnya kita ada Blueberry. Happy birthday to you. Maksudnya dia harus dibalik nih. Terima kasih atas apa ini? Behe nobody like you. You look like a moon. You look like a monkey. Walah, lagu itu. Kirain apa? Go back to the zoo. Waduh, thank you Blueberry, terima kasih Blueberry. Bacanya agak sulit ya. Bacanya agak sulit ya. Tapi lucu. Tapi auto ketawa langsung sih. Thank you Blueberry. Terima kasih Blueberry. Iya lagu itu, dan lagu yang Asa sering nyanyiin ya. Aisling bajunya agak sulit tapi harus muter kepala dulu tadi. Kalau belum ada yang chat lanjut aja, siap-siap kak. Ini Aisling sambil bukainnya lagi soalnya. Berikutnya kita punya 5 per dari Syamsung. Akan Aisling tampilkan ulang ya di stream. Thank you. Thank you for the donation. Syamsung mentraktir 5 pearl.
Semangat stream hari ini ya Kak. Doa yang semoga sama. Rezeki semakin berlimpah, sehat, bahagia, dan sukses selalu. Sehat, bahagia, dan sukses selalu juga ya. Thank you Syamsyung, terima kasih banyak. Dan terakhir kita punya beri rasa cahe he he. Coba mari kita tampilkan di streaming. Ashling, aku mau dikasih mandingin ya, dan dikasih aku mencintaimu ya Ashling. Ya Ashling, beri rasa jahe hehe mentraktir dua pearl. Aisling, aku mau request minum dinginnya ya, dan request nih, lagu mencintaimu. Ya Aisling. Terima kasih. Semoga suka lagunya. Nah, dengan ini kita selesai baca yang dari traktir. Wow, kita akhirnya selesai baca traktir. Kita akan pindah ke mana ya? Kemana ya? Coba kita cek dulu ada atau enggak ya. Masih belum cek sana. Ah, ada. Kita akan pindah ke Saweria. Abis ini kita akan pindah ke Saweria. Kita nyanyi dulu gak sih sebelum pindah ke Saweria? Oh lagu itu, betul lagu itu. Aku lupa bilang ya, kalau di deadline itu mata kita juga bisa disilaukan sama laser sama senter. Senter tuh seterang itu kah? Senter tuh seberbahaya dan seterang itu kah? Ashley malah baru tahu loh. Soalnya emang senter tuh emang ada yang kenceng banget sih, kuat banget sih. Emang ada sih yang kayak gitu, cuma Ashling, jujur Ashling jarang sih yang ngeliat yang kayak gitu ya. Biasanya tuh yang industrial center kayak gitu nggak bisa dijual di mana-mana sih. Ashling sambil nyari lagu ya. Apa ya enaknya? Akustik. Lagu yang nggak akan kena copyright apa aja ya? Ashley gak akan bisa nge-rap sih masalahnya. Kalau bisa sih Ashley mau nyoba sebenarnya. Aku ada momen yang astaga silau. Wah, orang musuh majuin aku ngarahin senter sama laser ke aku sambil nembak orang, sambil bilang silau. Ya iyalah. Tapi gak apa-apa kah kalau misalnya dia modelan kayak gitu? Gak berubah. Kalau industrial center kayak gitu bukannya gak bisa didapetin di mana-mana ya? Coba kita juwita malam aja kah? Kita coba juwita malam kah? Ini ada mungkin nanti yang lebih besar lah juwita malam kali ya. Juwita malam kali ya. Ashling bingung nih. Coba juwita malam. Wah, yang tahu lagunya, mana suaranya? Pada tahu gak nih lagunya kira-kira? Yang tahu lagunya, ayo kita mengcil bareng. Lagu Indonesia nih. Engkau gemilang, engkau cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Tak jemu-jemu mata memandang, aku namakan di kau juwita malam. Sinar matamu menari-nari, masuk menembus ke dalam jantung kalbu. Aku terpikat, masuk merangkap. Apa daya asmara sudah melekat. Welcome Rizky. Juwita malam, siapakah gerangan Tuhan? Juwita malam, dari bulan kaduan, kereta kita segera tiba. Tercatat indah
cemu. Berikan dong alamatnya. Nama sama alamat penting banget kasih. Esok lusa boleh kita jumpa pula. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Namaku Ashlyn Dispina dari Akasta ID. Dan selama beberapa jam ke depan, Ashlyn lagi bacain pesan donasi yang udah diberikan di bulan Maret. Welcome to the stream, jangan lupa untuk semangat pagi ya. Apapun cuaca apapunnya, jangan lupa untuk semangat pagi. Welcome. Apakah Rizky Pratama puasa? Kalau puasa, semangat ya. Bentar lagi bakal buka puasa. Ada dipanggil kakak cantik dong. Cerita kita sekarang tiba. Buat ngomong langsungnya aku pakai conditioner Jason. Oke, siap. Kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta. Esok lusa boleh kita jumpa pula. Siapakah gerangan tuan juwita malam? Dari bulankah tuan kereta kita segera tiba di Jatinegara? Kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta. Esok lusa boleh kita jumpa pula. Esok lusa boleh kita jumpa pula. Katanya mau gue lagi di luar rumah, lagi pergi, wow kali ini welcome back. Wah lagi pergi-pergi, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan. Ini masih di jalan kah, ataukah sudah sampai tempat tujuan kah? Hati-hati di jalan. Kalau masih di jalan, hati-hati di jalan ya. Ini kita sambil akan membacakan dukungan dari Saweria. Ada Biko. Halo, Ashlyn, wish you all the best, happy birthday. Terima kasih, Biko. Ini Ashlyn tampilkan ulang ya. Terima kasih, thank you for the donation. Happy birthday to you. Aha. Happy birthday to you. Aha. Happy birthday to Jenny. Happy birthday to you. Udah nyampe kau, wah mantap, kata nyampe. Happy birthday to you. Thank you Biko. Thank you Biko. Terima kasih Biko. Wah, itu lagu kebangsaan kita Hira. Kebangsaan kita banget deh. Gak sih? Lagu kebangsaan kita bestie, betul sekali. Mantap, ini kalau lagu ini gak ada tuh kurang lengkap ya. Kita tuh harus ada lagu ini ya. Apapun lokasi, apapun yang terjadi harus banget ada lagu ini yang gak bestie. Lagu perindapan memang agak lain, lagunya enak-enak emang lagunya. Ada banyak yang, oh Ashlyn tuh ada banyak lagu-lagu Telugu yang Ashlyn suka. Nanti Ashlyn share-share lagi deh. Ashlyn baru share satu lagu ya waktu itu. No, ada Hira, ada Hira. Kok no, kok no. Ada Hira, ada bestiku, kok no. Berikutnya kita ada Nagata. Ini kura-kura ring. Kura-kura ring. Anata ga mama yuru, sore dake da juoi kapa. Juo pupo bo rin, pupo bo ru. Mama mama mama, mama de yuru, sore dake da juoi kapa. Nen 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 n
yang ulang tahun ini kayaknya. Tuh yang lo itu mah Yevon Pokal. Yevon Pokal. Dan cepu sama Wulan ya Hira. Waduh, kita di sini anti cepu kok. Kita nggak cepu-cepu kok. Buat apa aku cepu? Apa kita panggil Wulannya aja kah ke sini? Alarmku lagu 8 letter, pengen ganti ke lagu apa ya? Lagu apa ya? Mungkin lagu... Tadi kura-kura ring, kura-kura dong. Itu by the way, kura-kura ring tuh kejadiannya tuh waktu itu kan ada Asakura ya kan? Asakura Chris, itu VTuber JK Kais. Nah, Ashley manggil kura ring kan kalau Asakura. Jadi kura-kura ring, kura-kura dan nambahin kura ringnya jadi makin banyak. Apa Ashley coba cover aku itu ya? Oh ya by the way, itu dan dengan ini berakhirlah Saweria, pembacaan Saweria. Ashley coba cek sosial bas ya. Kemarin ada atau enggaknya? Ya ini Ashley ada beberapa itu loh reward traktir dan sosial bas yang bisa dicek sama kalian kalau mau. Kalau mau bisa dicek gitu. Bisa dicek. Ada yang gratis soalnya guys, jadi bisa dicek. Ada wallpaper gratis. Ya, oke. Okay. Dan pembacaannya selesai, kita santai-santai nyanyi-nyanyi ngobrol-ngobrol nih sekarang. Meanwhile, cek yang ngecepuin posisi musuh. Waduh. Kali itu mah harus dicepuin gitu. Berarti emang Bang Nanda mana David sama yang lain? Oh David tadi lagi itu supervising bawahan-bawahannya. Kita apa ya enaknya? Tadi kah kita nyoba? Actually gak bisa nyanyi lagu kayak gitu tapi karena sudah terlanjur main SL gak sih dan nice circulation. Actually bakal geli sih yang mencoba untuk nyanyi lagu karena Ashley nggak imut kalau Ashley dengar suara Ashley nyanyi lagu kayak gini Ashley geli sendiri soalnya. Coba aja kali ya nggak apa-apa kan ya, maafkan ya kalian harus mendengar suara Ashley nyanyi lagu ini, maafkan ya. Semoga kalian nggak begitu tersiksa banget dengar Ashley nyanyi lagu ini, oke? Tersiksa lah. でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよもっともっと。Tersik salah kalian semua dengan Ashley nyanyi lagu ini. Lagu ini cocok buat KS mana ada. Ini lagu yang paling Ashley nggak cocok kali. Ashley nggak. 言葉にすれば消えちゃう関係なの。言葉を消せばいいやって思ってた恐れてたんだけどあれなんか違うかも千人の一問一歩から石のように硬いそんな石で地にも積もれば山田なでしこ死ぬ気でいや死ぬ気でふわふわりふわふわるあなたが名前を呼ぶ二人だけで十円かぶふわふわりふわふわりあなたが笑って絵に二人だけで笑顔になる神様ありがとう運命のいたずらでも巡り合えたことが幸せなのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっとそうそんなんじゃやだでそんなんじゃまだ私のこと見ててちょっとずっとわー tersik salah kalian semua dengan Ashley nyanyi lagu kayak gini so imut banget Ashley tersik salah kalian semua わ私の中のあなたほどあなたの中の私の存在はまだまだ大きくないことも分かってるけれど今このナチン瞬間てる時間血にも詰めれば山田なでしこ略して知るつも山田なでこ暗くなり暗くなるあなたを見上げたらそれだけで眩しすぎて暗くなる暗くなりあなたを思っているそれだ
mantap, pada tersiksa lah denger suara Ashling. Tapi ya deh, saudara Ashling aja suara bagus yang tak gak imut masalahnya. Karena Ashling gak imut, Ashling bisa menyiksa kalian. Dia lagi ngurus Asian 05. Wasap. Wah, pada luka-luka kah kali gitu. Semangat, Teo. Entah ngerapin berkas. Semangat, semangat. Dan nyanyi juga, let's go nyanyi bareng semuanya. Fua-fua ni, fua-fua ni. Anata ga namae o yubu sani dake de chuen kabu. Fua fua ru, fua fua ni. Anata ga warate iru sani dake de egao ni naru. Kamisama arigatou. Unmei no itazura demo. Juga nyanyi bareng, let's go, sama nyanyi bareng, udah. Balik-balik denger gini, antunya aku udah set. Balik-balik lagu gini. Demo sonang ja dame, mo sonang ja hola. Kokoro wa shinga suri yo, motto motto. So sonang ja yada, ne sonang ja nada. Watashi no koto mite kuni setto setto. Tapi tanganku rasa kayak menampol sama, aku juga menampol diri sendiri. It's okay, kita sama-sama ingin menampol Ashling. Ashling juga ingin menampol Ashling. By the way, I'm back, welcome back, welcome back. Gimana kak David? Gimana kak? Supervising nyaman? Bercanda ya, siap, siap. Aku dengerin aja, waduh, gak tau lirik, makanya kita nyanyi bersama-sama pelan-pelan. Berikutnya kita nyanyi lagu apa ya yang ada yang bisa. Lagu Vocaloid aja kak Ashling, tapi lagu Vocaloid soalnya. Paling Hikaru Nara, oh ya. Apa ya lagu tuh ya? Apa ya lagu Vocaloid aja kak? Itu tuh Yoshiwara Lamen sih. Ada God Knows yang Haruhi juga. Na 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 na. Gomen ne, nani mo dekinakute. Itami yo. Magnet boleh ayo, magnet. Ini kita coba cari magnet yang ada duetnya ya. Magnet. Oh ya, Ashling baru ngepost itu apa short judulnya magnetic. Wah, kita coba yang Anna Pansu atau kita coba rap step ya. Kita coba yang ini kali ya, rough scrap kali ya. Coba ya. Ya kita coba yang ini aja deh. Ashling nggak tahu sih part-partnya. Coba ya, Ashling coba. Magnet, let's go. Kita mengmagnet. Untuk Kira. Oh, ini by the way dari akun rough scrap. R.A.X. Trap. Ih mantap ah. Gila sih mantap banget anjay. Suara mbaknya mantap. Eh mbaknya atau apa nih? Mbak lah. Anjay. Anjay suaranya mantap sekali. Tawasoi hika kukuro no shini tomaru. Guys ini gak tau ini. Oh yang ini aja deh kayaknya pakai yang Anna Pansu aja deh kayaknya. Atau yang ini aja kak, yang Deadly Whisper kak, Deadly Whisper aja. Ashling bingung pake yang mana? Kalian liat main tenis kali ini gak ada yang aneh-aneh aja, ini ada yang salah pasang kartu sih. Bahaya. Gue kan tadi menanya, Ashling pernah nyoba rap sama viewer, dia jawab. Ashling tadi udah jawab, Ashling belum pernah nyoba. Ashling gak bisa nge-rap soalnya. Paling nanti kapan-kapan kali ya Ashling coba kali ya. Ashling bikin beat gitu, kemudian Ashling kirim. Terus kalau mau kirim di G-Form, nanti Ashling bakal dengar. Kobosoi hika kukuro no ashini tomaru. Itsu no mani ka moe iru. Ini apa sih liriknya gak ada ya? Watashi no jou kisoku ni tobi mawari.
nata no te ni ryunbun no tsuketa kana mi au yubi o doite shikiru kara shita e to yurusare nai koto naraba naosara moe agaru no deki yose de yoshi dashikame de yoshi ujigai na no nai nda to omowase de kisu shite furikaete hoshi miwaku no toki ni yoi shire oborete itai no. Ashling panik tau gak sih, tapi gak ada liriknya soalnya. Magnet, ini gak keren. Keren lah Ashling mencoba. Lebih keren lagi kalau nyanyi bareng Kira. Dan nyanyi bareng Kira lagu ini. Mayu iko anda kokoro nara kami tokete yuku yasashisa nante kanjiru ima nado nai kurai ni kurikaeshita no wa ano yume janakute nokura mo nai genjutsu no watashi tachi furete kara madore nai to shiru sore de ii no dare yori mo daisetsu na agata. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apun cacar anaknya, selamat pagi terus Nabil. Wah, Yuki Gochi dulu. Welcome, welcome. Gimana kak kabarnya? Jangan lupa terus semangat pagi ya. Yo ake ga kuru to fuan de naide shimau watashi ni daijoubu to sasayaida anata mo naide ita no. Sekitar欲しい, sekamete欲しい, tidak bisa menghargaimu, dia itu tidak pantas mendapatkanmu. Yeay, pati, thank you Mina, thank you. Wah, berikutnya apa ya? Apa ya? Ashling tuh sebenarnya, wah, suki kirai buat Daddy. Coba kah suki kirai? Ashling kok jadi pengen nyoba ya lagu-lagu kayak gini? Apa ya? Apa ya lagu tuh enaknya apa ya? Sure kak, oh sure apa nih? Gila bukan patah cinta tapi patah hati. Oh, hatinya potek. Ya itulah kayak sebutin aku nama. Buat nama, Nabila tuh namanya udah bagus loh. Arti nama Nabila tuh bagus. Ashling suka nama Nabila loh. 8 letter bisa ya, 8 letter Ashling gak bisa lagunya. Ashling gak tahu lagunya soalnya. Paling lagu-lagu Vocaloid kali ya. Ashling tahu kalau lagu Vocaloid apa ya. Coba ya Ashling cari lagu-lagunya. Yang penting bukan meltdown ya. Ashling lagi sakit bisa meltdown. Walaupun yang kayaknya pasti bagus banget. Alah,
Enggak gitu, Ashley enggak bisa kayak gitu. Enggak sebagus itu Ashley. Otsuki mi recital dulu udah pernah. Apa yang belum ya? Bakal ada 6 karaoke challenge. Apa ini? Maybe tol, tanah tol, tanah tol soalnya juga sih ya. Apalagi ya? Oh, itu Aiko tuh bakal? Aiko tuh bakal yang 4 aja kali ya? Yang mana ya? Aiko tuh biasa aja kah? Aiko tuh mana ya? Aiko tuh 4 aja kali ya? Coba kali ya? Aiko tuh deh coba. Coba ya. Jangan ya. Ashling kok tiba-tiba grogi. Ashling grogi banget lo gak bohong. Buatin kak, apa ya namanya? Sambil Ashling pikir yang lain gimana kak? Atau saran? Dozo nante shite nakatta genjo kimi mo sou omotta saiko ne tomaranai you ni koushin shitai kanaetai yume made ato dore kurai dare mo itta koto ga nai basho e tadori tsuku made wa mokura tomarenai tabun shindoi kedo dou ka yoroshiku ne 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 sanme de kita kinja tsukure nai mono boku to ka kimi to ka atashi to ka ai to ka mata wa kimi o mite doka ni itau to ka arie nai yo yokomyan kimi ga kureta oto ni kiketa hibana ni hajime mashite kara zutto saishatte ru nda yo kimi no inai mirai kagaeranai yo kore kara saki no futari ga iijan ikizumi naru hodo miketaku mo natta yo Adakah yang lain saran? Monso, fukuran deku story kansho yake ni hekonjatte kansho totome sugi wa ya yo owanai ai no nenmei dou desho? Nene, oide meide kunde kimi ni dekiru koto mada 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 aru kedo otoro kasete taikara no inshou nanda kimi no ai ga itsu mo kakau koto yurusanai yo yeah. Apa ya nama? Adakah yang lain saran buat nama buat dia? Bella? Belinda? Kimi gai wa yata mama wa tata kawaranai tokimeki yo kekyo shita no wa tata kimi ga kureta oto ni chiketa hibana ni hajime mashite kara zutto koishakeru nda yo kimi no inai mirai kagaeranai yo kore kara saki no futari ga iijan kizumi naru hodo miketa kumo natta yo hantou no boku no koto yonde kurete arigato kimi no inai mirai kagaeranai yo kore kara saki no futari de sore ga iijan besto boyo kaki no kushitai jan kawari tatte andarai desu ka akashiku natta ta itami no nai kisu ga hanarenai kanpai ga iyo Momori momori datte waru i koto nai utatan datte kimi ga kagayakeru you ni. By the way, welcome yang gak apa-apa peng, maaf ya gak aku gak apa-apa. Lebih baik lah daripada tidak sama sekali. Welcome to the stream yang gimana kah kabarnya? Apa yang nama Belinda? Ashling itu gak kreatif kalau bikin nama. Yang jago bikin nama tuh Ashling gak kreatif sih. Ujung-ujungnya Ashling gak bisa bikin nama. A pleasure to hear you again, thank you. I really like this song. I mean, I can't really sing completely right now because I'm still sick. I still haven't recovered completely yet. But I'm trying my best to sing. I'm trying my best to sing so you guys can enjoy it.
Ternyata Nando orangnya emang benar-benar suka yang namanya pembuktian dan membuktikan. Nah itu pembuktian itu adalah sesuatu yang bisa dilihat tuh hebat. Itu emang orang yang objektif berarti, bukan subjektif. Nah itu patutlah buat jadi pemimpin, makanya jadi pemimpin David. Aduh, gimana kalau kalian ada rekomendasi nama buat Bila kah? Wah sudah jam 5. Sudah jam 5. Berarti Ashling udah 3 jam dong ya streamnya ya. Ashling stream udah 3 jam dong ya, dari jam 3 ya. 3, 4, 5. Belum nih, belum 3 jam ya. Belum 3 jam nih, belum 3 jam nih. Ashling berarti masih ada 1 jam lagi ya. Kita 1 jam lagi kita mengsantai-santai. Kata Nando orangnya emang bener-bener suka yang namanya pembuktian. Sekarang Nando lagi membuktikan sesuatu hal, tapi aku belum tahu dia lagi membuktikan apa. Apapun telah yang dia buktikan, semoga bisa terbuktikan ya, segera bisa terbuktikan. Nama yang bagus, aku gak tahu Nando atau dia cakap apa nama. Nah, kalau Nando gimana tuh? Nando kalau misalnya Bila enaknya bikin namanya apakah? Atau karena itu ya Yuki Kalachiro kita namainnya dengan itu kah, yang modelan kayak berhubungan dengan salju. Berhubungan dengan salju misalnya kayak apa ya? Haku? Warna putih? Haku? Nah Bila jadi Haku? Atau kalau nggak Haku apa ya? Salju tuh identiknya sama selain warna putih apalagi ya? Kuri? Kok kuri? Apa ya? Kayak kuri nggak pas musim dingin deh. Kuri tuh musim apa sih? Apa ya? Salju tuh apa ya? Pohon cemara, keluarga cemara. Salah satu karakter di keluarga cemara siapa ya? Lupa deh sih namanya. Ntar coba aku tanya dia, berhubung aku lagi di ruang istirahat. Luang lagi di ruang istirahat. Ya emang kamu nama apa yang kayak gimana? Iya nih Bila mau yang kayak gimana kah namanya? Atau ada preferensi bahasa kah? Atau ada gimana kah? Sambil Ashling cari-cari lagu ya. Kita emang vocaloid ya, maaf ya. Gak harus vocaloid sih, kalau Ashling tahu lagunya, Ashling coba nyanyiin. Apa ya, tapi Ashling tuh lagunya tuh ini, lagu-lagu bahasa Indonesia Ashling tuh itu, nol. Mr. Music, kalau sendirian bisa gak nyanyi Mr. Music sendirian? Sulit kali ya kalau lagunya sendirian. Apa ya? Yoshiwara Lemon belum muncul terus-terusan. Pon tuh itu lagu ya, tuh kasih cari panggil. Pon coba kali ya sekali. Pon. Ya kayak ini ada mix. Ini coba mix kali ya yang ini, coba ya. Ya Ashlyn coba nyanyi yang ini ya, pon. Ini ya termasuk tua ya jatuhnya. Coba ya, semoga bisa. Ini mah candy. Pon mana? Oh, ada yang sandal karaoke, itu lagi sandal karaoke kah? ada drop of candy. Ada drop of candy, gimana dong ya? Nah kita coba yang ini dulu, pon dulu deh. Semoga bisa. Nukosatende Minna ga moshi skipu o shite moshi ano machi no mannaka de te o tsunaide sora o miagetara moshi mo ano machi no dokoka de chansu ga tsukamitai no nara mada naku no ni wa hayai yo ne tada mai ni susumu shika nai wa iya iya ponpon ga shite shimaeba ii no zenzen shinai no tsumaranai desho ketou kakete isumu ni nosete wei wei kakete atashi no michi yo ponpon ga shite
좋은 남자 밤에 대셔 꽁꽁 다시 돼 심화해봐 이 노래 신나는 너 Tomorrow 나이 대셔 앨범 갈게 돼 믿음 눈이 높게 돼 왜 왜 알게 돼 어떠신 놈이 지어 뽕뽕 왜 Jadi pamiu, mana kali pernah dengar? Mungkin jangan-jangan dulu gitu. Ini viral kalau sama nih cari bang main juga. Kayak nggak kalau nggak salah viral. Jadi banyak waktu lalu cari pamiu tuh viral mulu soalnya. Sama dulu ada aku skip tuh katanya cari pamiu sama vokalisnya vokalisnya. CKO tuh ada sesuatu gitu. Ano ko saten de, minna ga moshi skip wo shite, moshi ano machi no mannaka de. 手を繋いで空を見上げたら もしもあの街のどこかで チャンスが掴みたいのなら まだ泣くのには早いよね ただ前に進むしかないか いやいや どんどん進み いろいろなことkalian sudah tersiksa dengar Ashley nyanyi lagu kayak gini? Tersiksa lah. Tersiksa lah kalian semua, stop it! I hope you guys suffer from hearing me singing this song. Ada Fanny sang pompong, Sore ina, pacini pacini sore ina, ina ina sore ina, kibun no ue o muku, tsuru tsuru tsuru, tsukeru taipu no maho da yo, jishin no minitsuke de, mieru sekai mo kawaru kana. Ashley nggak tahu lagu ini. Ashley nggak tahu lagunya ternyata ya. Udah sampai refren aja. Sampai refren aja kita lagu ini. Abis ganti ke lagu lain. Tsuke mo tsuke mo tsuke mo tsuke. Pachi pachi tsuke mo tsuke te. Tsuke mo tsuke mo tsuke mo tsuke. Kawaii no tsuke mo tsuke nu. Aku nggak mau mama. Aku menolak untuk nyau. Menolak untuk miau. Lagu lain yang imut-imut gak masalah, yang penting tidak miau. Ini menolak untuk miau. Sami shi kau shita chisana otoko no ko. Ya, udah sampai situ. Nah, sampai situ lah. Kita hubung sampai situ. Kemudian kita nyanyi lagunya berarti berikutnya. Tadi lagunya drop up kin dia ya kak. Atau kita coba lagu itu kak. Mencari pangtang apa ya? Drop upkin dia ya kak.
apa ya, Ashling tuh gak tau lagu-lagu liat tiba-tiba. Ashling tiba-tiba gak tau lagu dong. Simojok, Ashling menolak ternyau. Kenapa ya orang kadang-kadang simpan nyanyi sambil ngecek sonar? Mana bisa? Waduh, sonarnya aman kah? Takutnya malah itu loh, apa gak akurat. Apa nyanyi bareng ini sama yang lain? Nani genai yo nani chinjo ga ima hura kawaritai to wa ino ni somani dasu kizuta mani ni utsu ni kimyo ka tada ichi to kono me de mite mitai dake nano sekai ga mawari no okudo wo akete sake no kite no ashita made ito tobi kuru kuku. Good morning, Sisters Paradise. 55 menit lagi yang stream, benar kita udah sedikit lagi yang stream. Kita mau coba triple pack kakak. Kita coba triple pack kakak, coba ya. Apakah Ashling masih ingat lagunya? Triple pack kakak? Apakah Ashling masih ingat lagunya? Ashling mau nyoba, Ashling mau nyoba. Mati istirahat ya, jalan-jalan, ini ya. Aku belum istirahat, aku lagi sampai jam 6. Belum 3 jam soalnya. Itu yang istirahat itu apa? Yurei sama si Sister Dai. Lupa deh. Shinanai yaiba ni nemute arawareta.
私の身を前ながら寄せる言葉に渡れ。え、今何がし？もう来てきたら出たの？今日もエシリングのパーダもんだばね、ギマンな目の上いたの、寝たの冬見えきなバタバタバタ、何がここまで暴れたの？なる世界へ飛び立つ希望の線、まかまかまか、何かやることまだまだある。ねねんて笑って怒ること聞いてよ。ini triple bakain tuh kayak ini banget gak sih, legend banget gak sih tuh. Kayak lagu ini dimana-mana ada gak sih? Wah ada itu Wonderful Cat Life mau nyoba sih, tapi gak ada yang The Red Riding yang ini mbak sih, mau tau sekalian apa ya? Echo, kita udah pernah Echo belum sih? Ashley kita pernah nyanyi Echo belum sih? Ashley kita udah pernah nyanyi Echo belum sih? Atau belum ya, Jan-Jan? By the way, si Jun Afkan mau cek ranjau lo. Oh, thank you, Lovin. Makasih udah mampir, thank you. Banyak banget Ashley, makasih apa ya? Hai, siya Bila. How long have I been now? Gotta pray. Oh, I can't get her, but beringat. Okay. Ashley ingat ya, Echo kayak gimana pada. Ashley kayaknya lumayan ingat ya, Echo depannya gimana. Coba ya Ashley ingat ya. Gimana kah Bila? The clock's here forever ago. How long have I been up? I don't know. I can't get a grip, but I can't let go. There isn't anything to hold on to, though. And I see, and I see all the colors that you see. Can I be colorful and free? What the hell's going on? Can someone tell me, please? Why is it too faster than the channels on TV? I'm black, then I'm white. No, I am not racist. Enemies invisible, I don't know how to fight. The trembling fear is more than I can say. When I'm up against the other in the mirror. Itu Zi, kayaknya tadi Zi tadi ada, cuma gak tahu Zi sekarang kemana. Zi, halo Zi, adakah Zi di sini? Zi masih di sini kah? Atau mungkin apakah? Zi masih di sini kah? Zi masih di sini kah? Tadi ada Zi di sini bilang. Pak Ashley emang gak bisa nyanyi lagu kayak gini ya ternyata. Terus sih, tapi seru banget sih kalau Ashley bisa nyanyiin. Ashley mau nyanyi lagu kayak gini sebenarnya. Ih, kalau Ashley bisa nyanyiin lagunya kayak gini sih, Ashley mau banget nyanyiin lagu kayak gini sebenarnya. Karena seru banget sih kalau Ashley ngafal gerakannya sampai sekarang, hari ini masih hafal. Bila nyariin Zika di Discord coba. Oke, okay, aku thank you Bill, makasih udah mampir. Oh itu ada Marza, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apa ucapan anaknya, selamat pagi terus Marza, welcome to the stream. Bila kakak kabarnya Marza, welcome. Jangan lupa untuk semangat pagi Marza, masih ada waktu nih sebelum buka-bukaan. Masih ada waktu, buka-bukaan lah. Kok buka-bukaan sih jadi? Gimana Marza, ada lagu vokalit? Turn my hands down into a cliff. Gonna run away now and never look back. I'm gonna put my heart down to another cliff. I'm gonna run away now and never look back. I'm gonna put my heart down into another cliff. Gonna run away now and never look back. I'm gonna put my heart down into another cliff. I'm gonna run away now and never look back. I'm gonna put my heart down. Switching faster than the channel from TV. I'm black then I'm white. No, something isn't right. Aku gak rasa dia an enemy invisible. I don't know how to fight. How I'm going on, can someone tell me please? Why I'm switching faster than the channel from TV? I'm black then I'm white. No, something isn't right. Aku rasa ya, my enemy is invisible. I don't know how to fight. The troubling fear is more than I can take. When I'm up against the echo in the mirror, trembling fear is more
I'm up against the tiger in the mirror. Aku bukan black, aku bukan white, aku Asian. Kayak gitu ya konsepnya. Kayak gitu ya konsepnya. Hei kamu, wah kenapa? Hei kamu, hatiku dak-dik-duk saat aku mengucilkanmu, saat aku meludahimu, apa sih liriknya lupa deh. Ah kenapa? Kan bener kan buka puasa, kan buka-bukaan. Gak sabar ya, mau bareng sama video berapa hari? Gak sabar. Jadi gak pernah bikin apa namanya, mainan, apa namanya, kartik bareng-bareng viewer. Cici, halo, halo, saya dia, welcome to the stream. Mana kabarnya, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apapun cuaca waktunya, selamat pagi, terus saya dia, welcome to the stream. Gimana kabarnya? Ah, kita lagu apa ya? Kita lagu apa ya? Yang ada di sini, kokoroka. Ami kata ni masagi cocok, kisu wo shita kono heya no su. Apa ya aku? Karaoke, Vocaloid, apalagi ya akustik ya, apa akustikan aja kali ya. Mr. Music sendirian bisa gak ya? Mr. Music sendirian bisa gak ya? Harus rame-rame kah? Mr. Music, wah ini lagu ini tuh harus ada bulan, lagu ini harus ada bulan. Lagu ini harus ada bulan, buset galak gak galak kok, aku lagi jir. Aku gak galak Marisa, aku tuh gak galak. Sini kalau mau aku galakin, Matthew aku udah galakin tuh. Messi udah aku galakin, Marisa mau jadi korban berikut ya kak. Semoga aja pas main deadline Roblox aku bisa bermain adil, amin. Kono goro da sukoshi dake kokoro ga sunete iru atsui omoi o tojikamete susume naku natte ru ano goro wa yokatta to 振り返ってばかりで世の喜びを探すこと忘れてしまってる何となく日々を重ねればほらちょっとずつ薄れていく本能性いらないいらないいらないそんな僕じゃつまらない Hey Mr. Music, 強く抱いて Hey Mr. Music, 踊らせてよ 君がくれた温もりで 僕を包んで Keep on moving 迷いも戸惑いも ごまかしたままだから 胸の中、ファンクしそうな音 周りに溜まってるなんとなく長いものに巻かれてちょっとずつずり減ってく希望もなく消さない消さない読めない僕は僕を諦めない Hey Mr. Music 時を止めて Hey Mr. Music 魔法をかけて恋の始まり Keep on moving. Ashley mau nyoba apa sih sebenarnya nyoba nyanyi lagu ini sendirian gimana caranya? Lagu ini nggak lengkap kalau nggak ada bulan. Ini harus ada bulan. Ini narasinya harus bulan nih. Serius tuh nomor. Nah, itu harus tepatnya bulan doang. Ini lagu wajib harus ada bulan lah. Lagu wajib bulan, lalu lama. Wah, 30 menitan lagi nih ya. Hey Mr. Music, your favorite is such a cool part. Living up my boring day. Come on, show me an even more wonderful world. With that fantastic magic of yours, gimana kah? Jadinya apa yang magic? Kekyok, bokura, minna. Yowa, ikimono dagara. 涙を流すのさ Hey Mr. Music 強く抱いて Hey Mr. Music 踊らせてよ 君がくれた温もりで 僕を包んで Keep on grooving Hey Mr. Music 時を止めて Hey Mr.
Mr. Music, 魔法をかけて恋の始まりのように夢を見せて希望ムービー君がくれたぬくもりで僕を包んで希望ムービー Mr. Music!やだ。あら、ニャス。気に入ってよ。ハロー。あ、エシリングスティナディバリ。ハロー、ペググ。お、いや、ボカンペググ。ハロー、ゲップ。Halo Google, welcome to the stream. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apa mencari anaknya? Selamat pagi terus, welcome to the stream. Mr. Music, lagu live mau benar. Lagu itu wajib banget harus ada bulan sih. Makanya guys, tontonlah.Tontonlah versi Wulan Palulan cover lagu tadi. Judul lagunya tadi itu Mr. Music. Cek di channel Wulan Palulan, covernya Wulan Palulan. Narika ga komosu melodio, narika ga hirote. Guys, don't connecting. Ini lagi playlistnya Ashling. Namae mo kau mo wakaranai.つながる奇跡が誰かを幸せにする。画面越しただ眺め羨んでばかりいた。今までは Find a reason to think 君と歌えば時間を忘れ夢中になれたんだ。Find a reason to think たった一つの神様に与えられた。あ、ゆいくんも Let's go, Hiro! Connecting, connecting with your song. Connecting, connecting with your dream. With your life, connecting with you. Gas, nanti kita bikin versi chorus. Gas, ada Seiryu juga tuh. Ada Hiro, Seiryu, Ashling. Ayo, ayo, siapa lagi nih? Kumpulin!僕らは何と戦い何に敗れて何を失ってきただろう。名前も顔もわからない歪んだ言葉が誰かの日常を奪う。永遠に通じ合うことはないと思ってた。今まではよ、semuanya suaranya! Find a reason to sing 君と歌えば一人じゃないと初めて感じたんだ。 Find a reason to sing いつか話そう。ちゃんと目を見て初めまして言うよ。やばいよ、軽く勝負だよ。 It's your song connecting, connectingConnecting, siapa ya? Tarik siapa? Dan kakak, boleh gak ya kalau sama Denka? Sorry bagus. Sorry bisa macam-macam. Ah enggak, aku sorry gak bisa macam-macam. Kalau bisa sih asik sih. Siapa ya bisa tengahnya? All everything is too hard for me right now. 背中は痛み治療に夢を旦那。 Everything a little crazy right now. その感情のままに投げつけるアップの状況次第。人は巡り合うのだろう。こうして笑って祝ってつながって、そして次は何が起きるのか。 Maybe nobody knows。 誰かの叫ぶ声がする。行き場をなくしたあの頃の僕のように、名前も顔もわからない。君の優しさにどれだけ救われただろう。画面越し目を伸ばし、次は僕が誰かをつなげる番だ。 Find a reason to sing 僕と歌おう。時間を忘れ夢中になれるなら、 Find a reason to sing。 それはきっとね、
神様に与えられた贈り物。歌うことを教えてくれた君に Find a reason to sing 一緒に歌おう。何もないけど君への贈り物。 Connecting, connecting with your song. Connecting, connecting with your dream. It's your life connecting with you. Suara yang mana semuanya? Connecting, connecting with your song. Connecting, connecting with your dreams. Connecting, connecting with your life. Connecting with you. Aku pengen connect sama kalian semua. Waduh, jangan lupa minum kak, siap siap. Sambil minum. Wah, lagu berikutnya apa ini? Wah, smiling sih, guys. Kita smiling gak sih? Kalau tahu lagunya, barangkali tahu lagunya, mari kita nyanyi bersama. Ini kayak smiling together, we'll be together. Bukan sih? Ini kayaknya Ashling tahu lagunya, cuma udah lama gak ada karena di playlist ini Hal Yoshi semua kah? のどこかで人が死にゆき人が生まれゆく一輪花が枯れるよりも早く人は乾いて人を求めてる形あるものほどに簡単にもろく壊れてから Oh how to loveまだわからないならこの後今すぐこれ楽にアイシングのパーミサイアイシングパケプレイリストNing together We'll be together こんなご時世だからこそ笑って未来へと歩こう Smiling together We'll be together どんな争いだって言葉じゃなくて心で感じたら Smiling together Ashley bahkan gak bisa nge-rap. Kalau tau lagunya ini enak beatnya kayak pernah dengar. Judulnya Smiling, masih Hal Yoshi juga yang bikin. Aku yang gak pernah connect kok sama internet juga gak pernah connect. Aku pengen connect, aku juga pengen connect. Wah, Ashley juga udah nemenin saya ngobrol sambil nunggu buka puasa. Wah, makasih juga udah nemenin Ashley.人は進めず人は戻れないのそれから眺めたら故郷などない一つの惑星だから Oh stop the world now どうすりゃいいのならこの後今すぐ誰にだってでもこんにゃいルパ Smiling together We'll be together みんな笑えば肌に服着てるささやかないわねえ、lagu tuh jadul banget lagu tahun kapan sih lupa deh みんな悲しい顔は似合わない一緒にいたら Smiling together gak bisa nge-rap anjay ya, yang mau nge-rap silahkan diisi bagian sini ego atau pemerintah itu propaganda atau kan 1915 ya nggak ngasih tahu itu kayak 10 tahunan yang lalu atau nggak 9 tahun yang lalu deh ini lirik lagunya bagus banget gitu loh lagu ini tuh anti perang makanya lagu ini bagus banget sebenarnya ini Ashley ngerekomendasiin banget sih lagunya ini Ashley taruh ini ya judulnya Ashley taruh ya We'll be together. Ayo semuanya smiling together. We'll be together gak sih? Smiling together. We'll be together. Smiling together. We'll be together. こんなご時世だからこそ笑って未来へと歩こう Smiling together.We'll be together どんな争いだって言葉じゃなく心で感じたら Smiling together あ、いや、
ayo semuanya jangan lupa untuk senyum hari ini. Ayo senyumnya mana? Senyumnya mana? Udah senyum belum? Ashley nggak bisa lihat nih kalau kalian nggak senyum. Wah, kinky kids sama Stones. Ah, Ashley juga suka kinky kids sama Stones. Ashley suka banget sama Stones lebih tepat ya. Ashley itu fans beratnya Stones, by the way, sweet candy. Wah. Riding together, we'll be together. そんな魂か似合わないよ一緒に歌う Smiling together, we'll be together. Kok liat lagu Stones? Ah, Ashley itu sebenarnya fans beratnya Stones. Ashley bener-bener suka banget sama Stones. Kalau Kinky Kids tuh, oh, tadi Ashley baru aja ngebahas, tapi Ashley tuh suka lagu I Know Katamari dari Stones. Itu Stones punya tuh, I Know Katamari. Bukan Stones punya, sorry. Itu Kinky Kids punya. Ini Kinky-nya bukan Kinky ya. Bukan Kinky. Jadi coba ya, Ashley coba karaoke Stones yang bisa dinyanyiin yang tidak kena copy strike apa ya, atau kita pakai instrumental super duper lembut supaya tidak kena copy strike. Ada New Era, ST, Watashi, Watari, Awariro, wah itu juga enak sih, good luck. Terus New Era deh, Nashireta so, terete yuko, yotosoku no basho eto. Atau yang ini ya, yang waktu na 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 na. Apa ya, buku ga boku janai mitai da. Buku ga boku janai mitai da aja kah? Atau, oh, itu apa namanya, figure? Na 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 na. Oh, itu aja kah? Janai figure dari lagu Stones yang santai apa ya? Kita cari lagu Stones yang super duper santai. Stones, six stones. Ah, jadi Yashahime apa ya yang santai itu? Rosie enggak santai sama sekali. Ini istilahnya yang lain BGM-nya dulu. Ada kita nyari lagu yang santai apa ya? Aku sih pakai masker taktis ya, enggak tahu nyanyi apa enggak. Nyanyi dong. Oke, okay, oke. Okay. Kita apa ya lagunya? Stones, Kimi ga Inai, Call Me, Call Me. Na 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 na, you need somebody to love. Even if there ain't any room for me inside of your heart, baby, won't you call me, I'll be there to wipe your tears. Give me chance to love you, let me love you. Lagu yang itu Stones atau oh lagu yang itu apa ya? Lagu Stones sudah banyak banget, enak-enak semua. Yang mana ya yang paling enak ya? Oh, strawberry breakfast kok. Apa ya yang santai itu ya? Oh, strawberry kiss. Kok nyasar jauh? Kok strawberry? Ini kah? Kok karena juga enak sih lagunya. Apa ya? Telepon. Maghrib cuy, buka teman-teman. Oh iya, selamat berbuka buat yang udah buka, selamat berbuka. Kok 20 menit lagi buka, semangat Nando. Masih 20 menit lagi. Apa ya? Agustus tuh banyak banget, kasih rekomendasi dong. Kasih yang mana enaknya kita. Uya Muya juga ada. Atau yang itu apa? Itu apa sih judulnya? Ulagila nai masyo kina na 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 ikita ilu Watashi nai jibun ni na 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 te ilu Coffee and cream. Coba itu kali ya. Apa ya, sambil nyari-nyari ada yang punya rekomendasi-rekomendasi bisa. Kalau Ashling taunya, Ashling bakal nyanyiin soalnya modelannya. Kalau Ashling tahu lagunya, Ashling bakal nyanyiin, simpelnya gitu. Kita coba cari playlist Stones, adakah? Playlist Stones. Mari kita cari di channel ini, apakah ada. Terus ya, Awariro, ST, Kyone, Uyamuya aja kah? Iya tadi Uyamuya ya. Loh ini maksudnya menjadi Cinderella girl, kimi wa Cinderella girl, my precious one. You are my family fire. Ee janai ka, ee janai ka.
Mada mada ikenete Stones yang ada di sini adanya paling gila sih ya. Uyamuya apa? Kita coba Uyamuya apa? Uyamuya tuh yang mana sih, lupa ada Ashling depannya. Uyamuya? Eh bukan yang ini, kita pakai ah stone sih, apa sih udah benar tapi ah figure aja kok ya, figure aja deh. Figure ketemu, mari kita coba nyanyiin figure stones ini. Ashley nggak begitu paham sih lagunya, cuma masalah lagu-lagu yang santainya Ashley nggak nemu di mana karaoke-nya. Kayak lagi nyari karaoke lagu-lagu Jepang tuh sulit. Coba ya, kita pakai karaoke yang sudah disediakan langsung dari Mas Stone, jadi mesti aman dong sama copy strike. ないもの僕らずっと探して生きているだらしない自分に視点を見ている Yo, suaranya yang tahu lagunya mari nyanyi bareng lagu boy band. Eva Mendes. ひらかしなんていらないし今更どんな面積になる一旦並んでいくよ生きる不調さもまだまだ世の中のアクション大事なノイズアリルチョイスデビルデビルタクシー進んでダラダラ走ってる生まれ変わりまだ信じてるさえ民主さえらない大一枚一枚強い夢の色胸にでも塗っていく照らしている裏切らないもの僕らずっと探して生きているだらしない自分に終点を見ているわ、oh, bisa sih, coba kita nyari lagu Stones yang lain. Rasanya lagu Stones banyak banget tapi kenapa sulit banget dicari sih? Apa ya lagu Stones yang bisa dinyanyiin tuh yang gampang dicari? Lagu Stones tuh banyak banget loh padahal. Tapi entah kenapa kalau dicari di YouTube tuh gak pernah ada. Malam-malam kita pakai yang ini kok, kalau kita channel apapun kalau ada. Cobalah kita cari dulu Stones kalau ada di sini. Apapun yang ada aku ambil. Aku udah gak milih-milih kan. Kissing My Lips to My Snowman, Meiwaki Aku, ay, itu sexy song. Tapi lagunya bagus sih buat kalian-kalian semua yang jadi orang kedua, orang apa, padahal kalian berpasangan tapi bukan berpasangan, kalian naksir orang tapi kalian gak bisa nyampein karena kalian ngerasa kalian tuh cuma orang sampingan doang. Kalian tuh cuma apa namanya, semacam peran sampingan, bukan pemeran utama yang bisa milih ya. Oh, inilah tempat apa, inilah gak bisa bilang ke orang kalau kamu suka sama mereka karena kita ngerasanya diri sendiri itu tuh kayak adalah orang gak, apa, orang lain gitu loh, cuma peran kecil dalam hidup gitu loh, bukan pemeran utama tapi pemeran sampingan. Lagunya Meiwaki Aku bagus banget lagunya itu. Apa ya, この星に溢れてる怒り集めて君を照らしてゆく forever。Udah lagu ini aja daripada gak ada ya. Karena gak nemu lagu Stones ya. Kita pakai lagu Stones yang Kono Shino Hikari. Biarin jadul sebelum debut. Karena Ashley gak bisa nemu. Jadi lagu dari yang musical Shonen Tachi. Payphone buat penutup. Otsumoku その横顔もまた見てれてしまうから目をそらす君の手を取りこのままどこか遠くまで譲れない情熱が今ももう僕のそばにいたらいいと素直に言えたならそんな一言伝えられない僕は空を見上げているこの星に溢れてる光を集めて君を照らしてゆく forever 瞳の奥にまで僕はいない歯がゆさも抱きしめながら誰かが君の前に現れてしまうまでに今届けよその
すべてを含めてて守り続けてゆくかね。もにゃ二人でいると時間はこんなにすごいスピードで駆けていく。どうしてだろう、yeah、時が止まればと初めて感じた君が教えてくれた。この星に溢れてる光を集めて君を照らしてゆく Forever。 瞳の奥に僕はいない、あがゆさも抱きしめながら誰かが君の前に現れてしまうまでに、oh、 今届けよその全てを含めてて守り続けてゆくかね。スモニャーバラヤ、おーおーおー、komen kok biar Ashley nggak nyanyi mulu. Oke, Ashley kok jadi nyanyi mulu doang, kita kan di sini ngobrol-ngobrol. Ashley suara aku kayak mami-mami gini, mana ada, aku suara nggak mami, aku pengennya mami. Tapi pada buka puasa, oh iya bener pada buka puasa ya. Coba buat yang belum buka puasa kalian sabar ya, masih beberapa menit lagi buat kalian yang belum buka puasa. Ini Ashley temenin kok. Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And enough time that you wasted, all of our bridges been down. I wasted my night, you turned out the light. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. Upset! I'm out of payphone trying to call home all of my change I spend on you. Where are the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All those fairy days are full of shit. One more fucking love song I wasted. You turn your back on tomorrow, cause you forgot yesterday. I gave you my love to borrow, but you just gave it away. You can't expect me to be fine, I don't expect you to give. I know I've said it before, but all of our bridges been done. I wasted my night, you turned up the light. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we got in love. But even the sunset in paradise, I'm not a payphone trying to call home all of my change I spend on you. Where are the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. Yeah, all those fairy tales are full of shit. One more stupid love song I wasted. Now I'm out of payphone trying to call home all of my change I spend on you. Terima kasih Be. Wah,聞いてくれてありがとう南さん。こんにちは、こんばんは。やどんな時でもどんな時間でも精神を高めてください。聞いてくれてありがとう。ありがとう、佐藤くらきて。あと南バルだったの南さん。聞いてくれてありがとう。ありがとう、佐藤くらきて。Terakhir mumpung ada Minami. Lagu ini real, lagu terakhir. Gak ada Bill. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu. Wah ini terakhir nih, satu terakhir lagu buat Minami akunya. Lagunya apa kita itu kah? Aino Katamari beneran kah? Beneran Aino Katamari kah? Kita coba lagu Jepang. Oh, Kinki Kid sudah banyak sih sebenarnya. Coba ya.
kita pakai lagu apa yang ada bikin kikit sih, yang bisa dingin flower lagu no aja dah, lagu ini aja deh ya. Terima kasih semuanya, thank you for coming to the stream, see you next time. Terima kasih sudah mampir ke stream Nesling, dan sampai jumpa di stream berikutnya. Kita kriti arigato, mata yatai. Nah, ini tahu lagunya, mari kita nyanyi bareng. Laku kikit. Waku no senaka, senaka ni wa hane. Sare. Deretteru toki ga mikaki akeru. Waku no kukui wa kara ka unda ne. Samishi koko mabataki wa kite. See you next time, matayatai.